Oke. Bu. Oke, selama Bu Nilam ya, selama pandemi saya suka ngemil Bu Sofi, sehingga berat badan meningkat. Mohon info self slimming. Bu Nilam, Bu Sofi sebaiknya ketukan berapa kali? Kalau ketukan itu sepanjang kita mengatakan kata-kata ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, saya sembuhkan, saya serahkan kesembuhannya padamu ya Allah gitu. Nah itu sebanyak kata-kata itu. Kemudian Bu Sulis lebih rileks, badan nggak kaku. Oke, alhamdulillah. Bu Nilam lebih segar badannya. Pak Rinda, kapan kita melakukan terapi ya? Tadi kita baru melakukan terapi. Oke, nanti bisa dipraktekkan sendiri ya dengan acara terapi yang tadi telah saya ajarkan. Nanti saya akan share handoutnya. Jadi kita bisa melakukan terapi dari materi tadi yang sudah dijelaskan. Baik, kalau save untuk slimming itu niatnya aja Bu diganti. Ya Allah, walaupun saya mengalami berat badan yang meningkat, ya Allah, walaupun saya mengalami berat badan yang meningkat dan saya ingin menurunkan berat badan saya lagi, ya, saya ingin sehat, saya ikhlas menerimanya, saya pasrahkan kepadamu. Apa saya pasrahkan kepadamu proses penurunan berat badan saya gitu. Jadi kata-katanya aja yang dirubah gitu. Kalau sakit kan kesembuhannya, saya menerima, saya ikhlas, saya pasrah, saya serahkan kesembuhannya. Kalau emosi ya Allah, saya serahkan kembali normalnya emosi saya, atau saya serahkan kesabaran saya serahkan perasaan ini kepadamu. Nah, itu kalau emosi. Kalau ingin apa? Ingin langsing atau ingin menurunkan berat badan, ya Allah, saya serahkan proses penurunan berat badan saya kepadamu gitu. Jadi kata-katanya yang dirubah. Itu juga nanti berlaku kalau untuk menerapi anak atau menerapi orang lain itu. Nah, itu biasanya cara niatnya itu kata-katanya yang dirubah ya. Kemudian oke. Nah, bagaimana bagaimana kita mengkondisikan hati kita? Jadi ada 5 kondisi hati ya untuk safe yang efektif. Yang pertama adalah kita harus yakin. Ini yakin ini adalah ilmu yang susah-susah gampang dilakukan. Jadi kita bagaimana kita harus percaya bahwa biar Allah saja yang menyembuhkan sakit kita atau memulihkan kondisi emosi kita. Kemudian khusyuk. Khusyuk ini artinya bisa diartikan dengan fokus. Kita fokus kepada emosi maupun sakit fisik kita. Kemudian ikhlas ya. Kita ikhlas ini adalah menerima. Menerima apapun yang terjadi saat ini agar kita bisa lebih lapang hatinya, lebih legowo menerima segala sesuatunya. Kemudian pasrah. Pasrah ini adalah kita menggantungkan hasilnya hanya kepada Allah. Jadi biar sembuh maupun nggak sembuh, biar Allah yang mengabulkan doa-doa kita gitu. Syukur. Nah, ini syukur itu kita artinya menerima apapun yang telah diberikan Allah kepada kita pada saat ini. Jadi syukur itu menerima nikmat, segala nikmat ya yang udah diberikan. Walaupun kita sakit, tapi kita bisa mensyukuri bahwa kita masih bisa beraktivitas, masih bisa berkomunikasi, masih bisa jalan. Nah, sakit kita tidak mengganggu aktivitas kita, yang itu termasuk rasa syukur. Kemudian, bagaimana kalau kita merasa nggak kurang yakin misalnya, ya solusinya adalah bukan pada kekuatan terapis atau kepada
cara save-nya, tapi kepada kekuasaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu jadi fokus kita adalah bagaimana kita merasakan bahwa Allah hadir saat proses penyembuhan kita. Nah, itu kekuatan yakin di situ. Kemudian kurang ikhlas bagaimana? Kita sadari bahwa kita ini adalah hambanya. Maka kita harus menerima dulu apapun kondisi saat ini yang terjadi, kita terima sambil kita melakukan terapi self. Nah, ini nanti rasa ikhlas kita menerima sakit ini sambil diterapi, nanti Allah akan bantu kita di situ dalam proses penyembuhan ini, penyembuhan diri kita. Kemudian kalau kurang khusyuk bagaimana? Kalau kurang khusyuk itu atau kurang fokus ya, kita bayangkan bahwa kita ini sedang dilihat oleh Allah. Ya, Allah sedang bersama kita. Jadi kita merasakan bahwa proses penyembuhan ini sedang dilihat loh oleh Allah. Jadi supaya kita fokus bahwa ada Allah bersama kita yang akan menyembuhkan diri kita. Kemudian kurang pasrah. Kurang pasrah ini biasanya adalah karena kita kurang menggantungkan doa-doa kita kepada Allah. Jadi bayangkan bagaimana kondisi saat Anda sedang terjepit atau sedang berada di apa permasalahan yang tidak bisa diselesaikan ya, atau berada di ujung tanduk ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantu Anda kecuali hanya Allah. Nah, itu menggantungkan sepenuhnya kepada Allah. Kurang syukur, kemudian kurang syukur. Bagaimana? Sadari dalam setiap masalah yang kita hadapi, ada 1000 nikmat yang belum kita syukuri. Dari situ kita akan bisa merasakan bagaimana nikmat-nikmat itu pernah kita peroleh ya, sebelum kita merasakan permasalahan kita. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu sudah bisa paham ya mengenai terapi self. Nanti bisa tanya jawab untuk terapi self ini. Apakah Bapak Ibu ingin bertanya dulu nih sebelum kita berganti ke materi berikutnya? Ingin tanya jawab dulu di kolom chat mungkin. Ya. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan genetic heal, bagaimana kita melakukan genetic healing ya. Nah, kita akan membahas mengenai konsep Stephen ya. Selanjutnya ini kita akan membahas mengenai konsep Stephen. Jadi di Stephen ini kan nanti akan saya jelaskan apa itu Stephen. Sebelumnya kita akan melakukan kuis singkat ya. Jadi dalam konsep Stephen ini kan ternyata bakat kita bisa dilihat dari 5 mesin kecerdasan kita atau 5 bagian otak kita. Nanti ini akan saya jelaskan apa kaitannya dengan genetic healing. Jadi setiap orang itu ternyata cara penyembuhan dirinya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan bakat bakat dominan otaknya yang bekerja di sebelah mana. Nah, itu setiap orang berbeda-beda cara untuk merespon proses healingnya. Nah, ini ada kuis singkat Stephen. Kita diminta untuk pilih salah satu jawaban berdasarkan huruf yang tertera pada kolom jawaban di setiap pertanyaan yang ada.
Kemudian hitung jumlah huruf yang sama dan paling banyak. Dan itulah adalah jawaban dari perkiraan jenis kepribadian Stephen Anda. Jadi Stephen ini kan sebenarnya harusnya tes dengan alat ya, dengan alat yang namanya fingerprint. Tapi di sini saya coba untuk melakukan kuis singkat atau perkiraan jenis kepribadian Stephen ya. Memperkirakan jenis kepribadian Stephen-nya Bapak Ibu nih bagaimana? Kita mulai. Yang pertama, pertanyaan yang pertama mungkin bisa dipilih salah satu jawabannya. Kemudian ditulis ya, ditulis, dipilih. Ini pertanyaan nomor satu dan juga nomor dua. Bisa dibaca dulu ya. Oke, pilih salah satu saja. Oke. Oke, kalau sudah pilih salah satu, kemudian kita lanjut. Kalau masih menulis, oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada lima pertanyaan ya, hanya lima pertanyaan saja. Pilih salah satunya. Yang nomor empat ini, Anda lebih sering melakukan cara belajar yang mana agar lebih fokus dalam menyerap pelajaran? Jadi cara belajar Bapak Ibu ini seperti apa caranya? Ini pertanyaan yang, oh ini terbalik ya, tiga dan empat ya, nggak apa-apa. Anda lebih, yang ini, yang tiga ini, Anda lebih memilih cara yang mana untuk melakukan me time? Untuk melakukan waktu sendirian ya, atau waktu sendirian. Nah, ini dipilih salah satunya dengan cara apa me time-nya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oh, ada enam ya ternyata. Nah, ini pertanyaan yang kelima ya. Anda lebih memilih cara yang mana dalam menerima informasi dari sekitar? Ini ada lima, salah pilih salah satu. Kemudian, apa yang Anda secara spontan lakukan bila ada masalah dengan orang lain? Secara spontan ya, secara langsung apa yang Anda lakukan bila ada masalah dengan orang lain? Nah, pilih salah satu. Oke, baik. Oke. Kalau sudah lihat yang paling banyak itu apa yang dipilih? S, T, I, F, atau IN? Pilih salah satu, pilih yang paling banyak hurufnya yang dipilih. Bisa di-share di chat hasilnya. Ya, bisa di-share di kolom chat hasilnya. Oke, Bu Nilam S. Oke, yang lainnya bisa di-share di kolom chat.
Pak Rindra, paling banyak es juga. Oke. Bu Sulis mungkin mau di-share hasilnya, hasil kuis singkatnya. Ya. Oh ya, Bu Sulis sudah ya. IN. Oke. Baik, nah ini adalah hasil yang perkiraan ya, perkiraan dari berdasarkan hasil pengalaman sehari-hari ini yang biasanya kita lakukan seperti ini ya. Ini perkiraan hasil tes. Nah, kemudian saya berikutnya ini akan menjelaskan mengenai Stefin. Jadi apa itu Stefin supaya Bapak Ibu tahu apa itu S, apa itu T, apa itu I, F, dan IN. Nah, jadi konsep Stefin ini adalah suatu konsep ilmu yang memetakan manusia berdasarkan sistem operasi otaknya. Dari berbagai teori yang ada, Stefin membagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, S itu sensing, kemudian T itu thinking, kemudian I itu intuiting, kemudian F itu feeling, dan IN itu instinct. Dalam konsep Stefin, 5 hal itu tergolong mesin kecerdasan. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Stefin merupakan singkatan dari 5 mesin kecerdasan tersebut. Ya. Jadi Stefin ini adalah singkatan dari 5 mesin kecerdasan, yaitu sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Nah, teorinya apa yang melatar belakangi Stefin? Yaitu dari teori psikologi intelijensi ya, psikologi pendidikan. Nah, ini ada teori dari Carl Jung, Gustav Jung. Nah, ini ya membagi dalam sensing, thinking, intuition, dan feeling. Kemudian ada Ned Herman. Dia membaginya dalam bagian otak, ada limbik kiri. Nah, ini bagian otak ya. Kemudian Paul McLellan, dia membagi otak tuh berdasarkan jenis spesiesnya, yaitu dari mulai otak mamalia, otak insani, dan otak reptil. Nah, Pak Farid Poniman inilah penemu Stefin dan penyempurna dari teori yang lama. Menurut Pak Faridnya ada yang kurang. Apa? Yaitu otak yang bagian insting. Dari seluruh teori ini ternyata dilengkapi dengan yang namanya insting. Jadi ada sensing, thinking, intuition, intuiting, feeling, dan insting. Kemudian, nah ini struktur otak berdasarkan kerangka Stefin. Jadi otak kita ini terdiri dari 5 bagian ya. Yang bagian 5 bagian itu ada bagian luar dan bagian dalam. Yang bagian luar ini yang berwarna merah dan bagian dalam yang berwarna biru, hijau, dan kuning ya, ini bagian dalam. Nah, Stefin ini melihat simpul syaraf dominan dari seluruh belahan otak. Kalau IQ itu menakar jumlah sel atau jumlah kapasitas otak di belahan tertentu. Gitu. Jadi bedanya kalau Stefin ini kan melihat kepribadian, lihat personality ya. Melihat personality syaraf yang dominan itu di sebelah mana. Kalau tes EQ ini melihat jumlah sel, kapasitas otak ya. Kapasitas otak ini seberapa banyak. Nah, teori Stefin ini mudah dilakukan, simple,
hanya fokus satu hebat, jadi fokus pada satu bagian otak kita saja ya. Di situ kita bisa melihat kecenderungan cara berpikir kita, kemudian personality kita bagaimana. Nah, itu dilihat dari satu bagian otak yang dominan, yang paling sering digunakan. Kemudian akurat. Akurat ini mengukur software otak, sementara alat ukur lain mengukur hardware otak. Dan aplikatif. Aplikatif dapat digunakan untuk banyak hal ya. Untuk segala hal, bisa untuk pendidikan, untuk karir, untuk pengembangan diri, pengembangan karir, apa aja. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, jadi di otak kita ini ada bagian-bagian yang tadi saya jelaskan, ada lima bagian otak ya, kalau menurut konsep Stephen ini. Dan lima bagian otak ini, otak yang di bagian depan ini ada thinking dan intuiting. Thinking ini sebelah kiri ya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini dimulai dari otak thinking ini di bagian depan, kemudian intuiting, kemudian sensing di bagian belakang, feeling di bagian belakang, dan insting ya, otak batang otak ini yang paling dominan bekerja. Nah, ini namanya insting. Nah, ini ada kata-kata kreatif, inovatif, dan sebagainya. Ini menunjukkan sifat atau personality dari jenis otak tadi, jenis bagian otak ini. Nah, personality-nya kalau orang thinking itu biasanya analitis dan pandai. Kalau orang intuiting itu kreatif dan inovatif. Kalau orang feeling, dia biasanya berhubungan dengan emosional atau bisa memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain. Kalau sensing, ini berhubungan dengan memori, rajin ya, orangnya banyak gerak. Nah, ini orang sensing. Kalau orang insting ini gimana? Orangnya naluria dan serba bisa. Nah, ini nanti saya jelaskan satu persatu. Ini dengan sensing ya. Sensing ini yang paling dominan adalah dia, orang ini, orang tipe sensing ini, otak yang paling dominan bekerja adalah di bagian kiri belakang ya, yang berwarna merah ini, kiri belakang. Nah, ini bagian kiri belakang ini dia bekerja 100% dibandingkan yang lainnya. Ya, jadi ini ciri-ciri kepribadiannya seperti ini. Kalau orang sensing ini rajin, teliti, dan detail. Biasanya dia menuntut bukti, pikirannya terangkai, mendapatkan apa, ingin cepat-cepat mendapatkan hasil, membutuhkan kepastian, suka mencontoh, suka non-fiksi, ingatannya kuat. Ini kelebihan orang sensing. Ini kemistrinya adalah harta. Jadi yang dikejar itu bentuknya adalah bentuk nominal ya. Harta ini mencerminkan nominal atau bentuk perhitungan gitu. Bisa berupa benda atau bisa berupa yang membenda. Misalnya prestasi atau penghargaan ini juga bisa dicapai oleh orang sensing gitu. Tapi dia kemistrinya adalah harta. Kemudian kalau orang thinking bagaimana? Dia aktif di bagian kiri depan. Biasanya cara berperilaku dan cara berpikir adalah logis, rasional, kurang peka, dingin, jaga jarak, tanya data, kritis, dia kemudian tegas, tuntut hak, dan maskulin. Nah, ini kemistrinya tahta. Nah, ini orang thinking lebih memilih untuk mencari kedudukan, penghargaan, prestasi, atau jabatan, ya. Kemudian ini ada intuiting. Intuiting ini di otak sebelah kanan depan, otak kanan depan ya. Jadi dilambangkan warna biru. Oh ya, warna-warna ini melambangkan setiap jenis mesin kecerdasannya. Ya, kemudian ini intuiting tadi tadi sensing merah, thinking hitam, dan ini intuiting biru. Nah, ini biasanya orangnya seperti apa nih? Biasanya gambaran besarnya kreatif, unik, abstrak, teoritis, orientasi masa depan, pola beragam. Jadi dia suka analogi dan metafora, suka cerita fiksi,
ya hal besar dan strategis. Nah, ini maksudnya sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya dia lebih ke kreatif dan inovatif. Kemudian dia suka hal-hal yang bersifat fiksi atau suka orang intuitif, bisa dibilang tuh tipe yang menghayal lah gitu ya. Jadi seperti itu sebut dengan untuk orang intuitif. Jadi dia kemisinya adalah kata. Jadi kata-kata itu penting bagi orang intuitif gitu. Kemudian bagaimana dengan orang feeling? Nah, orang feeling ini dia ada di belahan otak kanan bagian belakang. Ini biasanya orangnya sifatnya itu yang mudah kelihatan adalah dia biasanya ini berorientasi pada orang, main hati. Ini maksudnya suka baper atau main perasaan ya. Ya, ini biasanya ini orang feeling nih, mengukur perasaan, hangat dan ramah, empatik dan simpatik, mudah tersinggung, suka ngobrol, meyakinkan, lembut dan penyayang. Nah, ini orang feeling ini biasanya yang pintar bicara, pintar komunikatif sama pintar komunikasi sama orang lain, komunikatif. Nah, ini orang-orang tipe feeling nih biasanya. Ya, misalnya cinta di sini. Cinta ini maksudnya bentuknya adalah bentuk kasih sayang, kepedulian. Nah, ini digambarkan dengan cinta. Kemudian insting. Nah, insting ini otak belakang ya, atau batang otak nih yang paling aktif. Ini orangnya seperti apa? Dia spontan, terus naluriah, praktis, generalis, suka menolong, to the point. Biasanya orangnya temannya banyak, mudah adaptasi. Nah, ini mudah traumatik, pendamai. Nah, kemistrinya apa? Kemistrinya adalah bahagia. Oke. Nah, bagaimana nih Stephen bekerja, yaitu dengan cara satu-satu hebat. Oke, baik. Ini sudah mau jam 12 ya. Nanti masih 6 menit lagi, saya lanjutkan sedikit dulu ya. Nanti kita akan istirahat untuk sholat zuhur. Ini tadi kemistrinya ya. Jadi dari kelima mesin kecerdasan ini adalah sensing, yang berhubungan dengan hatta, thinking, dengan penghargaan atau jabatan, intuitif dengan kata, feeling dengan cinta, insting dengan kebahagiaan. Ini adalah chemistry hubungan antara kelima jenis kepribadian ini ya. Jenis kepribadian ini kan ada sensing, thinking, intuitif, feeling, insting. Nah, ini kenapa nggak urut? Nah, ini karena diurutkan berdasarkan tipe mendukungnya, cara mendukungnya. Ya, ini ada seperti ini, ya, yang garis hijau ini saling mendukung satu sama lain. Kalau yang merah ini saling menaklukkan. Nanti fungsinya apa? Fungsinya kalau yang saling mendukung ini artinya dia akan mudah untuk bekerja sama. Dia akan saling berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain lah. Kalau yang ini, yang enggak panah hijau, kalau yang panahnya merah, ini saling menaklukkan. Artinya, apa ya, bisa berlawanan gitu ya, bisa bisa si misalnya si intuiting bisa menguasai sensing dalam hal apa, dalam hal pekerjaan, dalam hal karir, dalam hubungan keluarga. Nah, itu biasanya yang dituakan nih orang intuiting terhadap sensing, biasanya seperti itu. Jadi ini adalah chemistry hubungan. Kalau respon golongan darah bagaimana? Dalam studi ini kan juga ada teori tentang respon golongan darah. Kalau respon golongan darah itu hanya bereaksi spontan. Jadi keputusan utama tetap sesuai dengan tipe mesin kecerdasannya. Misalnya kalau thinking ini diibaratkan golongan darahnya A. Kalau intuiting nih kecenderungan golongan darahnya B. Kalau sensing AB. Kalau feeling golongan darah O. Kalau insting bisa apa aja golongan darahnya. Nah, ini respon golongan darah, maksudnya
diibaratkan kalau orang yang memiliki golongan darah A, dia akan cenderungnya berpikir dulu nih dibanding dia melakukan tindakan. Begitu juga dengan B, kalau B ini dia akan cenderung untuk melakukan tindakan dulu dibanding berpikir. Kalau AB bagaimana? Dia cenderung untuk sama seperti A ya. Dia cenderung untuk banyak berpikir dulu sebelum bertindak. Kemudian kalau feeling ini, oh dia cenderung untuk banyak bertindak dulu gitu. Nah, ini kecenderungan atau respon sesaat ya, respon spontan. Kemudian dalam Stephen ini kan ada perbedaan introvert dan extrovert. Ya, introvert tadi adalah bagian otak yang di dalam, kalau extrovert itu bagian otak yang luar yang paling aktif. Jadi bagaimana kalau orang introvert nih arah berpikirnya dari dalam, kalau extrovert nih dari luar. Biasanya pada hidupnya introvert nih diancam atau anti neraka, kalau extrovert nih diiming-imingi surga. Gitu. Diiming-imingi atau cari surga gitu. Nah, ini motivasinya apa? Kalau orang introvert ini ditantang, kalau orang extrovert ya lebih baik difasilitasi atau diberi dukungan gitu. Nah, ini adalah cara ibadah dan healing setiap MK. Jadi kalau orang sensing, tadi yang hasil tesnya sensing, dia akan lebih cenderung lebih banyak melakukan aktivitas ibadah yang berkaitan dengan sedekah biasanya. Karena aktivitasnya biasanya banyak gerak orang sensing ini. Jadi dia sedekah apa aja, bisa uang, bisa ilmu, bisa tenaga. Nah, ini orang sensing. Kemudian orang thinking ini bagaimana? Karena dia kalau orang yang banyak berpikir, maka dia lebih baik melakukan ibadah sholat yang khusyuk ya. Sholat yang khusyuk dengan sujud yang lama, itu akan menjernihkan pikirannya kembali. Kemudian orang intuiting bagaimana? Kalau orang intuiting ini karena dia punya banyak ide yang tiba-tiba loncat gitu ide-idenya, atau punya banyak kreativitas, nah itu untuk mengontrol cara berpikirnya, untuk mengontrol cara perilakunya itu dengan cara puasa. Kemudian orang feeling bagaimana? Kalau orang feeling ini karena dia banyak berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, maka dia libatkan zikir setiap saat, ya. Atau bisa juga dengan berwudu, menjaga wudu. Nah, ini tipe orang feeling. Kalau orang insting, karena dia juga banyak berkaitan dengan orang lain, maka dia lebih baik dengan cara ibadah dan healingnya dengan cara berdoa. Mendoakan orang lain, kemudian memaafkan orang lain. Nah, ini tipe cara ibadah dan healing setiap MK. Oke. Kemudian ini cara move on dari stres untuk setiap MK. Kalau menurut teori Stephen nih, setiap MK itu punya cara move on-nya tersendiri. Bagaimana? Yaitu kalau sensing itu dengan pergi belanja. Pergi belanja di sini, maksudnya kalau orang sensing kan tadi kecenderungannya kan chemistry-nya itu berkaitan dengan harta ya, dengan harta. Maka dia cenderung untuk suka mengumpulkan uang atau menabung. Nah, ini dia biasanya caranya dengan cara pergi belanja, membelanjakan uangnya untuk sesuatu yang dia butuhkan atau untuk hal-hal yang positif, atau bisa uangnya itu dibelanjakan kemudian disedekahkan lagi barang-barangnya, bisa seperti itu. Kalau orang thinking bagaimana? Orang thinking ini cara move on-nya dia dengan cara pergi wisata ke alam, karena tipe orang thinking ini cenderung banyak berpikir ya, dia banyak melakukan tindakan tuh berpikir dulu sebelum bertindak gitu. Jadi dia perlu refreshing atau move on dari stresnya dengan pergi wisata ke alam. Kalau orang intuiting bagaimana? Intuiting, nah dia suka dengan hal-hal kreativitas ya, suka dengan imajinatif, suka dengan hal-hal yang fiksi. Dia bisa pergi ke tempat hiburan, bisa misalnya ke Ragunan, ke
Taman Mini atau ke Ancol ya kalau sekitar Jakarta, atau dia pergi ke tempat hiburan misalnya ke bioskop dan sebagainya gitu. Kalau feeling bagaimana? Feeling itu dia kan banyak berkomunikasi dengan orang lain ya. Tentu dia pergi untuk mencari komunitas yang baru ya, mencari komunitas atau organisasi baru. Kemudian dia melakukan aktivitas positif di sana. Nah, itu tipe orang feeling. Menyalurkan cara move on-nya begitu dengan cara banyak mencari kegiatan-kegiatan baru. Kalau insting bagaimana? Insting itu dia dengan cara pergi ke kegiatan sosial. Nah, kecenderungannya untuk move on ini dia dengan cara melakukan banyak kegiatan sosial. Apa aja bisa dia ikut dalam kegiatan anak yatim, atau dia membantu, atau dia udah belajar chef ini dia bisa melakukan terapi chef gratis ya, terapi chef gratis ke orang lain. Nah, itu melakukan kegiatan sosial. Nah, itu cara-cara yang sesuai dengan kepribadian mesin kecerdasan kita. Oke. Ini kita tugasnya adalah pilih salah satu fokus ibadah sesuai MK yang paling penting untuk diperbaiki. Jadi, cara warningnya gimana? Biasakan setiap menemui masalah dan ada rasa stres atau sakit fisik, lakukan ibadah yang dipilih itu. Jadi, tadi sensing ibadahnya dengan cara sedekah, tinggi dengan cara sholat yang khusyuk ya, sholat yang khusyuk. Nah, itu cara mengatasi stresnya. Kemudian healingnya bisa dilakukan dengan cara self. Setiap habis selesai melakukan ibadah itu, kita bisa melakukan self. Ya, kalau habis sedekah kita bisa melakukan bukan terapi ya, berarti melakukan teori-teori self-nya, misalnya dengan Alhamdulillah, ya dengan bersyukur. Tadi kan ada lima kondisi hati. Nah, itu teori self juga tuh. Dengan cara bersyukur salah satunya itu dilakukan. Misalnya, Alhamdulillah saya bisa sedekah. Kalau dan cara healingnya seperti itu. Atau dengan melakukan self-nya sendiri kalau sedang ada masalah. Nah, ini dilakukan dengan cara ibadah yang fokus ibadah. Yang paling dibanyakin fokus ibadahnya tadi itu. Kemudian lakukan chef juga. Kemudian achievingnya bagaimana? Ya, kita buat harapan yang baru dari masalah yang sedang dihadapi. Misalnya kita pengen selesai masalahnya itu, kita pengen berbuat apa nih yang baru? Kalau permasalahan kita berkaitan dengan keluarga, maka kita harapan ke keluarga tuh apa misalnya? Nah, kita buat rencana-rencana yang positif gitu setelah kita melakukan healing. Karena proses healing itu kan kita proses yang apa ya? Kita proses yang untuk menenangkan diri dulu nih. Kita untuk berkoneksi dengan Allah dulu nih. Setelah healing pasti nanti akan ada solusinya gitu. Seperti itu. Makanya kalau orang itu ada masalah kemudian dia kurang tenang, nah itu kita akan sulit kan untuk mencari solusinya. Tapi kalau kita tenang dulu dengan cara healing dulu, kita menenangkan diri ya, kita memulihkan dulu luka batin kita atau luka fisik kita, kemudian kita bisa menuliskan harapan-harapan baru atau membuat rencana-rencana baru. Nah, seperti itu. Ini tugasnya ya, ada warning, kemudian healing dan achieving ini bisa nanti dilakukan ya. Jadi Stephen itu bukan ilmu ramalan, Stephen adalah ilmu peluang. Kalau kita memanfaatkan bakat kita bersyukur dengan bakat kita yang udah Allah kasih. Tadi udah dilihat ya dari perkiraan hasil tesnya ya, itu kita fokus kepada salah satu bakat kita apa, kemudian kita bisa kembangkan diri kita
kita bisa melakukan healing dengan cara-cara yang sesuai dengan bakat kita, itu akan lebih cepat gitu. Nah, sipin bukan ilmu ramalan, tapi adalah ilmu peluang. Jadi adalah ilmu peluang yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ini berkaitan dengan profesi dan pekerjaan. Jadi pekerjaan boleh berganti, namun profesi harus fokus satu hebat. Ya, jadi fokus kepada bakat kita yang dominan apa tadi. Nah, itu kita fokus pada bakat kita itu, fokus satu hebat. Bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana strategi terbaik dalam profesi. Profesi sesuai genetik. Ya, kalau profesi kita atau apapun, itu sesuai di genetik. Cara healing kita juga sesuai genetik kita. Itu akan jauh lebih baik. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain, menjadi yang terbaik di bidangnya. Maka, kita harus memaksimalkan potensi kita untuk hal yang positif. Setelah kita melakukan healing, menemukan solusi dari permasalahan kita, tentunya kita akan lebih cenderung lebih tenang, dan kita akan terbuka peluang-peluang untuk melakukan perencanaan baru atau hal-hal baru ya. Nah, kita maksimalkan dengan bakat yang kita miliki, itu akan jauh lebih baik. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi, sudah selesai untuk sesi ilmu Chef dan ilmu Stephen. Mungkin bisa nanti ada tanya jawab sebelum kita istirahat setengah jam. Istirahatnya sampai jam berapa, Pak Sofi? Ya, kita istirahatnya setengah jam. Kalau dimulai setengah dari jam sekarang, jadi nanti 12 lewat 45 kali ya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Iya, Bu. Hanya pada titik itu saja. Oh, sebenarnya ini kan versi singkat ya. Kalau versi lengkapnya nanti ada lagi kelasnya. Kalau versi lengkapnya itu ilmunya lebih kompleks lagi karena belajarnya juga banyak ya kalau versi lengkap itu. Ini versi namanya juga basic skill. Yang pertama ini basic skill. Jadi kita basic banget, dasar banget ilmu safe-nya ini masih versi singkat. Versi singkatnya. Gitu. Tapi versi singkat pun kebanyakan para chapter itu melakukan versi singkat pun udah powerful, Bu. Kecuali kalau misalnya orang itu traumatis sekali, nah itu baru kita lakukan versi lengkapnya. Begitu biasanya. Udah cukup powerful untuk melakukan penyembuhan diri. Ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Nah, untuk ilmu safe ini harus selalu dipraktekkan. Kalau bisa habis sholat, biasanya tuh akan jauh lebih baik tuh. Kita ada masalah, nggak ada masalah pada hari itu, terapi aja. Misalnya kalau nggak ada masalah, dengan rasa syukur. Ya, dengan cara bersyukur, kita sambil terapi, ya Allah, saya alhamdulillah hari ini udah seperti ini sambil diterapi. Supaya apa? Mengingatkan kita, kalau nanti ada suatu masalah atau apapun, jadi kita akan mengingat masa-masa saat kita nih hari itu mendapatkan banyak kebersyukuran gitu. Itu juga proses apa ya? Proses menanamkan ke alam bawah sadar kita gitu. Iya, Bu Sulis, kalau praktek trauma pada orang lain itu. Nah, ini kan baru basic skill. Jadi nanti akan ada kelas yang kita akan praktek yang lebih komplitnya. Nah, itu ada cara-caranya tersendiri. Jadi
Tab ini kan ada versi singkat sama versi lengkap. Dan versi lengkapnya itu banyak nanti teori-teorinya yang akan dijelaskan lagi. Oleh karena itu, kalau bisa mengikuti save yang versi lengkapnya juga gitu. Kalau tes TIFIN itu apa hanya 6 pertanyaan atau lebih? Kalau tes TIFIN nggak pakai pertanyaan sebenarnya Pak, pakai tes sidik jari. Jadi sebenarnya tes TIFIN itu pakai tes sidik jari. Makanya dia bersifatnya genetik dan permanen juga akurat. Tes sidik jari itu nanti saya akan tunjukkan alatnya. Nah itu ada alatnya, kita di situ akan di scan jari-jari kita semua ke 10 jari kita ini, nanti akan terlihat bakat kita tuh seperti apa gitu. Nah itu ada tesnya tersendiri. Makanya ini saya bikin kuesioner, kan jarak jauh, jadi saya bikin kuesioner berdasarkan pengalaman. Dijawab seperti ini, jadi bisa dilihat perkiraan hasil tes TIFIN-nya seperti ini gitu. Ya baik Bu Sulis, insya Allah pun biar bisa healing orang lain, amin. Jadi dipraktekan terus, nanti insya Allah bisa melakukan terapi nggak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita juga maupun untuk orang lain. Nah kita ada visi misi nih, Logos sekarang ini sedang melanjutkan lagi visinya, yaitu mencetak 5 juta chapter. Ya, ini baru 1 juta chapter dari tahun 2007 nih. Masih butuh 4 juta lagi. Makanya Bapak Ibu ini kalau belajar save yang lebih dalam lagi, nanti akan banyak ilmu-ilmu yang akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena save ini kan aplikatif, bisa diaplikasikan ke siapapun dan mudah, tidak perlu pakai alat. Cukup dengan doa dan dengan cara terapinya itu akan memudahkan kita untuk melakukan terapi ke orang lain juga gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin yang ingin ditanyakan terkait materi tadi. Kalau saya memberikan materi itu memang dari sejarahnya dulu supaya Bapak Ibu tahu bahwa ilmu save ini seperti ini. Mungkin yang udah pernah ikut save tahu ya sejarahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ilmu save tuh banyak sekali. Sekarang Pak Faiz pun udah sampai ke psikologi sufistik dan saya juga ikut training yang terbarunya psikologi sufistik ternyata. Jadi psikologi itu nggak hanya konvensional yang teoritis yang kebarat-baratan, tapi sekarang udah dipadukan dengan unsur spiritualitas. Penelitiannya pun juga udah banyak sekarang, malah bersyukur pun itu diteliti sekarang. Sedang ada penelitian nih sepanjang satu tahun ini pendaftaran untuk penelitian tentang bersyukur nih di Amerika tuh. Jadi orang-orang Amerika tuh meneliti tuh puluhan tahun mereka. Sampai membuka pendaftaran siapa yang ingin jadi volunteer untuk bersama-sama melakukan penelitian ini. Kemudian psikologi sufistik juga malah ada universitasnya khusus untuk materi psikologi sufistik. Makanya ilmu psikologi ini kan memang ditemukannya oleh orang barat karena dia ingin mempelajari tentang jiwa, tapi dalam Islam sendiri pun sebenarnya udah ilmunya udah lengkap kan. Kita belajar tentang jiwa itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadis kan, tapi orang barat kan mereka teoritis dan harus ilmiah. Makanya mereka menemukan teori-teori psikologi ini ternyata sekarang menjurus ke arah yang lebih spiritual gitu. Ya baik Bu Sulis, lagi belajar akupuntur. Oh bagus Bu, malah bisa diterapkan juga ya untuk belajar akupunturnya nanti dengan ilmu save-nya gitu. Baik, kita bisa istirahat ya. Istirahat sejenak, nanti kita jam 12.45 akan kembali lagi ke Zoom ini. Baik Bapak Ibu, boleh di-mute dulu mungkin ya. Kita istirahat dulu. Terima kasih sudah mengikuti sesi 1 yaitu save dan sesi 2-nya yaitu TIFIN. Semoga bermanfaat dan selamat istirahat. Kita istirahat dulu. Oke, terima kasih.
Nanti kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum, Bu Sofi. Baik, waalaikumsalam, Kak Hadi. Ya, ini gimana teman-teman nih, saudara-saudara kita yang lain sudah siap atau belum ini? Sudah Ya, pukul 12 lebih 50. Ada yang belum ya? Ya, sambil menunggu. Ya. Ini sudah ada Pak Rindra dan Bu Sulis. Bu Nilam belum. Ya, Bapak Ibu yang sudah ada di tempat, mohon bisa menyalakan ini apa namanya videonya, Bapak Ibu. Oke, ini Pak Rindra sudah ada di tempat. Bu Sulis, apakah juga sudah standby? Sama satu lagi tadi, Bu Nilam ya, Bu Sofia? Ya, Bu Nilam. Ya, Bu Nilam. Oh ya, Bapak-Ibu, sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain, saya ingin membuka kelas menulis ini untuk sesi yang ketiga atau sesi terakhir ini dengan perkenalan terlebih dahulu supaya kita jauh lebih akrab satu sama lain. Mungkin perkenalan dimulai dari saya dulu, Bu Sofi. Bisa minta untuk ini PPT-nya. Untuk bagian profil. Ya. Ya, nanti kita akan praktek tentang menulis untuk menghasilkan insya Allah buku antologi begitu ya, antologi atau buku karya bersama yang temanya adalah yang telah disampaikan oleh Bu Sofi atau Mbak Sofi begitu ya, yaitu tentang
belief atau keyakinan gitu ya, keyakinan yakin, yakin percaya begitu ya, semacam itu. Tadi luar biasa sekali kita sudah diberikan materi ya, materi dua materi yang luar biasa menurut saya, yang walaupun sebelumnya kita tadi sempat ada kendala mungkin ya, kendala teknis sehingga kelas agak mundur sedikit untuk permulaannya begitu. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Nugroho Hadi Ikhda Saputra, SPD, dan itu di belakang yang agak lumayan panjang itu adalah gelar non-akademik atau gelar yang saya peroleh melalui beberapa sertifikasi-sertifikasi untuk pengembangan diri begitu. Saya sama Bu Sofi alhamdulillah sama-sama alumni dari Sekolah Trainer Motivator Indonesia juga, yang dipimpin oleh Coach Sakti begitu ya. Waktu itu ada CSTM itu, kemudian CNNLP, CMNLP, CTNNLP, CNC. pekerjaan atau profesi saya yaitu seorang guru. Nah, di sini tadi saya sempat terkaget juga ketika Bu Sofi di hampir menuju akhir sesi begitu ya, kehilangan pekerjaan tapi tidak dengan profesi kita. Saya kaget sekali, ini apa perbedaan pekerjaan dengan profesi begitu. Kalau profesi mungkin yang menuntut keahlian khusus begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus betul-betul getol menggali keahlian kita semacam itu. Menggali, kemudian setelah kita menemukan keahlian kita menjadi bagaimana kita itu seorang expert gitu ya, seorang yang ahli gitu ya, yang betul-betul mumpuni, betul-betul mendalami, menerjuni dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh tenaga kita. Kemudian di situ ada, saya juga seorang penulis, alhamdulillah. Jadi Allah memberikan apa ya namanya amanah begitu ya. Ada profesi lain begitu ya, selain juga guru, penulis, kemudian editor itu dulu, tapi ini saya sudah berhenti sebenarnya sebagai seorang editor karena saya merasa ini kok jadinya terbebani begitu ketika menjadi seorang editor. Ketika saya harus menulis, ketika menjadi editor itu kan ada dua pekerjaan yang gimana ya, sedikit berbeda begitu menurut saya pribadi. Namun juga ada kok ya teman-teman saya yang lain, penulis-penulis, guru-guru penulis yang lain itu, mereka tetap menjalani dua profesi ini bersamaan, penulis juga sekaligus editor gitu. Terus saya juga seorang motivator yang membidangi tentang self management, bagaimana kita memanajemen diri gitu ya. Terus kemudian di tahun 2019 saya juga lulus dari atau certified headmaster ya dari Kata Hati Institute. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar Bapak RB Sentanu ya, atau Raden Bambang RB Sentanu, beliau adalah salah satu guru saya yaitu tentang headmaster. Alhamdulillah saya sudah lulus apa namanya ini untuk headmaster 1 dan pada headmaster 2 juga. Kemudian di tahun yang sama juga, tahun 2019 akhir, saya juga certified BNSP. Saya waktu itu mengambil tentang apa ya, pengajaran, karena profesi saya adalah sebagai guru sekaligus sebagai seorang motivator, dan sertifikat yang saya peroleh adalah tentang penulisan buku. Terus kemudian yang berikutnya adalah founder daripada komunitas Gurda Indonesia, Guru Muda Sukses Indonesia, kemudian founder dari sebuah komunitas Omah Serawung. Dan mungkin Bapak Ibu sesekali mungkin ada yang pernah sempat melihat tentang ketika saya mematikan video yang muncul di situ logo dari Omah Serawung begitu. Nah, itu adalah komunitas yang saya dirikan bersama tim. Jadi itu perkenalan sedikit tentang profil saya Bapak Ibu. Jadi di sini nanti saya ini di apa ya istilahnya diamanai sama Bu Sofi untuk mendampingi Bapak Ibu, kita belajar bareng bagaimana
kita nanti akan melakukan proses healing, ya, proses healing tapi by menulis, melalui menulis. Seperti apakah itu begitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin perkenalan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Bapak Ibu bekerja di mana, kemudian mohon maaf umur, ya, umur berapa supaya kita lebih akrab, ya. Terus kemudian apalagi ya, jadi pekerjaan, umur, kemudian sudah pernah menulis buku atau belum? Kalau di sini tadi saya meyakini Bapak Ibu adalah semuanya adalah orang-orang hebat semuanya, pribadi yang terpilih, yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Mungkin meskipun tidak menulis yang sifatnya itu populer begitu, Bapak Ibu sudah menghasilkan karya yang sifatnya ilmiah sekali. Ya. Monggo Bapak Ibu saya perkenalkan, saya berikan pada Bu Sofi kembali. Monggo Bapak Ibu kita perkenalan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari saya ya. Nama saya tadi sudah tahu ya, Sofia. Nama lengkapnya adalah Sofia Maharani Primasunovi. Saya lulusan psikologi dan juga certified trainer untuk Save for Total Healing. Kemudian saat ini saya juga memberikan training secara gratis maupun yang berbayar melalui media online ya, karena kita sedang WFA saat ini. Kemudian mungkin bisa Bapak Ibu yang lain ingin berkenalan lagi, dilanjutkan ke Bapak Arindra mungkin. Ya, secara langsung Bapak Arindra, Bu Nilam, supaya kita bisa saling bertatap muka satu sama lain. Masya Allah ini para senior semuanya ini yang berkumpul di sini. Nggih. Salam dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, okay, Pak Rindra. Pas suaranya jelas? Jelas, tapi kecil ya, agak kecil ya ini ya suaranya. Ya, jadi saya nggak pakai ini nih, jadi nggak begitu jelas ya. Iya, iya. Jadi monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya... Suaranya terputus ini, Bapak Rindra. Ya. Kok hilang lagi ya? Kok hilang lagi ya? Apa saya ini yang sinyalnya lagi ada gangguan ini? Ya, jelas, Pak. Ya, ini muncul lagi, Pak. Tadi sempat ngilang. Ya, muncul ini, Pak. Monggo, monggo. Ya, sudah jelas, Pak. Ya, nama saya Pak. Suaranya hilang lagi, Pak. Mungkin ya, hilang lagi. Ya. Suaranya nggak kedengeran. Hilang lagi. Sebenarnya jelas sekali Pak Rindra, suaranya jelas, tidak putus-putus juga, tapi ngilang. Mungkin ini, apa ya? Kalau sinyal saya rasa nggak gini nih sinyal. Ada chat. Ini ada ya, profesi konsultan pajak. Subhanallah ya, 43 tahun.
belum ada karya buku tadi Pak Rindra nggih. Ya, terima kasih. Salam Pak Rindra dari saya Nugroho dari Kediri. Kemudian yang lain mungkin Ibu Nilam atau siapa mungkin yang sudah hadir, sudah siap. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Mungkin dari Ibu Nilam barangkali, monggo perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu Nilam. Yang tadi yang sudah chat siapa saja Bu Sofi? Selain Pak Rindra, Bu Nilam nggih. Ya. Bu Sulis sudah ada di lokasi, sudah ada di tempat atau belum? Ya, di sini ada Bu Nilam sebagai peneliti dan dosen, Masya Allah, usianya 40 tahun. Menulis buku antologi pernah, tapi belum buku solo. Oh, baik. Ya. Terus untuk Bu Sulis oh, tadi, ya, baik, Bu. Sudah adakah? Ya, Sudah ada gimana, di Pak? tempat? Ya, monggo Bu Sulis, kalau sudah ada bisa perkenalkan diri dulu Oh untuk ya, pekerjaan Assalamualaikum dan umur. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nama saya Sulistiawati dari Cilegon, Pak. Usia 50 tahun. Oh, subhanallah. Saya aktivitasnya kerja di BUMN, anak dua, laki-laki semua, Pak. Iya, satu sudah kuliah, yang satu SMA. Terus untuk karya buku Ibu, Bu Sulis? Belum Pak, saya kayaknya kalau nulis tuh kayak kayak ini ya Pak ya. Saya itu kurang ahli gitu loh Pak. Jadi memang belum pernah nulis buku ya. Oke, terima kasih Bu Sulis. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian semuanya. Baik Ibu Nilam, Ibu Sulistiawati, kemudian Pak siapa tadi itu? Pak Rindra. Ya, Pak Rindra. Kita di sini harapannya adalah melalui apa namanya ini pelatihan ini, Bu Sofi ini tadi menyampaikan bahwasanya kita semua bisa melahirkan buku bersama kita. Atau buku yang disebut dengan istilah buku antologi ya itu ya. Buku antologi itu adalah buku karya bersama. Nah, sebagai permulaan baik Pak Rindra maupun Bu Sulis ya, bagi yang belum pernah sama sekali menghasilkan karya buku, nah menulis bersama ini adalah solusi yang paling mudah ya, paling mudah. Jadi saya berharap sekali semoga dengan adanya pelatihan ini, dengan kesempatan meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Ya, suaranya itu kepada Bapak Ibu kalian. Ya, apakah suara saya bisa terdengar sangat jelas Bapak Ibu? Tanpa putus-putus nggih? Ya, sekarang sudah bisa. Sudah bisa jelas ya, bisa ya. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi saya sangat apa ya bersyukur sekali bisa bergabung belajar mulai dari pagi, mulai dari awal kelas pelatihan dibuka oleh Bu Sofi sendiri selaku founder dari Anur Institute. Ya, saya sangat berterima kasih, merasa terhormat bisa diundang oleh Bu Sofi Maharani. Selaku founder. Kemudian tadi mengikuti dari awal
mulai dari chef, kemudian masuk Steven. Luar biasa sekali. Di sini alhamdulillah sebelum malam kemarin itu adalah saya mengikuti acara penutupan untuk pelatihan yang serupa, yaitu tentang chef, Bapak Ibu. Jadi saya mulai tertarik merambah untuk belajar memperdalam ilmu pengembangan diri saya. Jadi saya berharap selain menjadi seorang motivator atau trainer, saya juga bisa menjadi seorang chefter atau seorang penerapi atau healing. Jadi ilmu ini, Bapak Ibu, kalau boleh saya berbagi di sini, ilmu chef itu ilmu healing yang sederhana namun efektif. Ya, ilmunya itu sederhana sekali. Kita hanya men-tapping begitu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin memperdalam seperti yang disampaikan oleh Bu Sofi tadi, ya kita bisa melanjutkan untuk mengambil spesial kelas khusus, ya kelas khusus untuk chef gitu. Nah di kelas chef seperti yang saya ketahui, ternyata kelas chef nanti juga ada jenjangnya Bapak Ibu, ada kelas basic, ada advance. Nah nanti ini saya hanya akan menyampaikan bahwasanya kalau Bapak Ibu betul-betul ingin mempraktekkan ilmu ini. Ini ada mungkin satu tambahan ya Bu Sofi ya. Kalau Bapak Ibu, ini tadi kan sebenarnya Bu Sofi sudah memberikan ilmu. Ya, istilahnya healing chef yang versi pendek atau shortcut. Tadi sampaikan shortcut. Yaitu terapi chef dengan 9 titik meridian. Titik kesembilannya tadi ada di bawah ini, di bawah posisi dada kita masing-masing. Nah itu adalah titik kesembilan. Nah itu adalah tapping yang paling pendek atau tapping shortcut tadi yang disampaikan. Nah, namun di sini yang ingin saya sampaikan adalah kalau Bapak Ibu mempraktikkan itu, ini kalau ilmu yang disampaikan kemarin itu, jangan berada di posisi di depan pasien atau di depan klien gitu. Karena kita masih basic. Nah nanti kalau sudah kita masuk kelas advance atau kelas lanjutan, itu ada tuh perlindungan diri di mana ketika kita melakukan healing, kita enggak apa-apa, kita berada di posisi pasien atau klien. Jadi untuk ketika kita masih mungkin seperti saya pribadi juga, saya masih basic kelasnya untuk chef, kita men-tapping atau menghealing si pasien, kita berada di sebelah posisi ini, posisi kanan dari klien kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk menambahkan, melengkapi ilmu Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Bu Sofi luar biasa sekali, komplit, lebih komplit, luar biasa. Nah, kita akan masuk Bu Sofi, monggo bisa dibuka untuk slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai Bapak Ibu nggih. Ini ada Pak Rindra, Bu Nilam, sama Bu Sulistewati. Sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Bu Sofi Maharani tadi, bahwasanya di sini kelas kita itu santai, Bapak Ibu. Ketika mengapa kita perlu santai? Karena dalam kondisi santai atau rileks, ilmu itu akan mudah kita serap, akan mudah masuk ya ke dalam alam bawah sadar kita, itu akan lebih mudah sekali gitu. Nah, apalagi tentang menulis. Ya, kalau kita tidak dalam kondisi santai, kita tidak dalam kondisi senang, hati kita betul-betul senang, kita akan mengalami yang namanya stagnan gitu. Kita akan terputus gitu ya. Kita akan kesulitan menangkap ide-ide yang seharusnya ide itu mengalir gitu ya. Ide itu enggak perlu dipikirkan yang terlalu keras. Insya Allah ide itu bisa menghampiri kita sendiri gitu ya. Nah, jadi senang ini adalah rumus awal supaya kita bisa menulis sebuah buku. Insya Allah semacam itu. Nah, untuk senang ini relatif. Ya. Senang mudah diucapkan, tapi senang ini adalah sebuah kondisi di mana hati kita itu ya merasa senang. Gitu ya. Kita bisa merasakan senang. Kita tidak ada perasaan tertekan. Sedikit saja ada perasaan tertekan, terbebani. Ya, menulis itu menjadi sesuatu yang tidak mudah, alias nanti apa yang menjadi yang semestinya mudah menjadi tersumbat, ya ide kita menjadi mampet, Bapak Ibu, ya. Ide kita. Nah,
kita di sini kan akan membahas tentang bagaimana sih menulis itu bisa menjadi healing. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sudah sangat lumrah bisa kita temui atau mungkin alami ya, Bapak Ibu nggih. Ketika kita diminta atau kita meminta anak untuk curhat begitu. Misalnya anak untuk curhat, coba kamu sampaikan, Dok. Nak, apa yang kamu alami beberapa hari ini atau apa yang terjadi dalam aktivitas keseharianmu beberapa hari terakhir sebelum kita masuk sekolah, misalnya seperti itu. Nah, aktivitas curhat itu saya rasa ya itu bisa membantu kita untuk proses healing, mengeluarkan emosi begitu, ekspresi kan kita ya. Kita melakukan yang namanya curhatan atau ekspresi batin kita begitu. Berbeda dengan ketika kita punya masalah ya, kita punya emosi negatif, kita punya pernah punya pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan dan kita tidak punya teman atau tidak punya siapapun yang bisa kita toleh begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kan emosi-emosi negatif, pengalaman-pengalaman buruk itu kan mengendap. Mengendap dalam memori kita, mengendap dalam alam bawah sadar kita, itu yang paling parah gitu ya. Tidak hanya di pikiran dangkal kita, tapi sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kita yang paling dalam, terkunci gitu. Dan kita nggak bisa curhat. Nah, itu kadang yang pada akhirnya menyebabkan kita sakit. Atau kita ini sakit psikis atau emosi gitu ya. Nah, semacam itu. Bagaimana menulis bisa berfungsi healing? Ya, aktivitas menulis itu tidak banyak seperti melukis. Nah, melukis sama Bapak Ibu ya. Seorang seniman ketika melukis, dia menuangkan ide jiwanya, ide pikirannya ke dalam sebuah kanvas. Nah, mengapa saya mengambil contoh melukis di sini? Karena background saya, sarjana saya itu, saya adalah seorang ini apa namanya seni rupa, pendidikan seni rupa, dan spesifikasi saya kebetulan adalah lukis. Nah, jadi sama Bapak Ibu ya, aktivitas menulis itu tidak banyak seperti melukis atau aktivitas berekspresi diri lainnya seperti curhat tadi itu. Jadi aktivitas menulis itu sama. Bedanya adalah kalau melukis kita mengeluarkannya di atas kanvas. Kalau kita menulis, kita mengeluarkan ekspresi kita di atas lembar kertas. Cuman itu aja bedanya. Nah, yang bedanya lagi adalah ketika dulu belum ada laptop ya, belum ada komputer, kita selalu menulis itu di atas kertas menggunakan bolpen, menggunakan pensil gitu ya. Nah, sekarang kan dengan adanya kemajuan, kita menulis itu kita bisa menggunakan laptop. Dan yang terbaru adalah kita bisa menggunakan telepon genggam kita atau Android andalan kita masing-masing semacam itu. Kemudian menulis bisa digunakan untuk menguraikan segala bentuk emosi negatif yang pernah terjadi atau kita alami, itu jelas. Nah, ini nanti proses yang akan kita lakukan adalah kita insya Allah kita akan membuat, kita akan mencurahkan, kita akan menuliskan seluruh pengalaman kita yang pernah kita alami ya dalam bentuk sebuah karya tulis, yaitu karya tulis antologi dengan tema yang telah Bu Sofia tetapkan, yaitu tentang belief ya, tentang belief. Nah, tadi di ilmu SEF, ilmu EFT yang telah dibagikan oleh Bu Sofie, di situ kita banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman keilmuan yang terkait dengan keyakinan, bahwasanya keyakinan itu sangat membantu dalam proses healing atau penyembuhan. Atau tidak hanya dalam proses penyembuhan, kita dalam berkeinginan, bermunajat kepada Allah, sesungguhnya belief atau keyakinan itu menjadi kunci utama. Ya. Kalau kita tidak yakin kan nggak bisa tuh ya. Nah, berikutnya sebenarnya bukan hanya emosi negatif yang dapat melukai diri kita. Ide yang tidak pernah tersampaikan atau tidak pernah tersalurkan juga akan menjadi endapan yang kurang baik untuk memori atau pikiran bawah sadar kita. Nah, ini pernah saya alami Bapak Ibu. Jadi begini, bagi seorang penulis itu kayaknya itu hukumnya itu wajib ain. Ya, wajib ain atau wajib yang betul-betul sangat kuat dan harus begitu ya. Jadi seorang penulis itu kalau kita tidak nulis itu bisa menjadi semacam apa ya? Endapan emosi begitu. Itu pernah sendiri saya alami Bapak Ibu. Jadi itu bisa menjadikan
menghadirkan penyakit, ya, penyakit ya bukan penyakit fisik, yang tentunya penyakit psikologis juga. Itu pernah saya alami sendiri, menyakitkan sekali ya. Itu jadi ketika kita sudah memang diserahi sama Allah itu semacam bakat fitrah menulis, menulis itu adalah untuk itu tadi. Berikutnya intinya, apapun yang akan kita urai dalam tulisan kita tersebut akan mampu membantu kita mengeluarkan, menyalurkan, mengalihkan emosi kita. Yang pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang positif. Itu aja. Kalau saya menjadi pribadi positif. Kalau sudah menjadi positif, insya Allah kita akan sehat. Tubuh kita, pikiran kita akan sehat. Kemudian kejiwaan kita yang paling dalam ini akan sehat. Disinilah menulis bisa membuat atau membantu seorang untuk terlepas dari persoalan emosi negatif. Berikutnya Bu Sofi. Slide berikutnya, Bu Sofi. Halo Bu Sofi. Namun saya enggak pernah nulis. Nah, ini Bu Sulis ya. Tadi Bu Sulis gimana ya? Gitu ya. Ketika mau melakukan pengakuan terhadap sudah punya karya atau belum, sempat ada gimana ya, Pak ya? Saya itu gitu ya. Ada berarti ada, kalau dalam ilmu NLP itu bisa, seandainya saya tadi bisa menatap ekspresi wajah dari Bu Sulis, saya bisa menangkap tuh Bu Sulis lagi mengkonstrukt atau lagi mau merekayasa sesuatu untuk jawabannya. Namun saya nggak pernah nulis nih, bagaimana nih? Gitu ya. Tips mudah menulis. Yakinlah bahwa semua orang bisa menulis. Ya. Bu Sulis seorang ini apa namanya? Pegawai BUMN. Nah, berarti istimewa tuh. Ya, pastinya kok bisa menjadi pegawai BUMN itu kan karena keistimewaan Bu Sulis tuh ya. Mungkin yang jelas pastinya sudah melewati level-level sekolah atau pendidikan di bawahnya. Nah, pastinya kan juga pernah menulis. Kan enggak mungkin juga manusia itu kita enggak pernah nulis sama sekali. Ya. Pastinya kita bisa nulis, pasti itu. Nah, cuman kepercayaan diri itulah yang perlu kita tumbuhkan. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menulis itu gitu ya. Yang jelas adalah yang pertama enggak boleh malu untuk nulis. Ya. Terus kemudian yang pertama yakin, karena dasar menulis adalah mengamati dan menanggapi. Ya. Kenapa menulis itu mudah? Karena dasar menulis itu hanya ada dua ini Bapak Ibu. Ya, seorang penulis itu harus peka, responsif alias enggak boleh cuek. Nah, ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman di kelas jago menulis juga, bahwa seorang penulis itu kalau Anda ingin jadi penulis ya jangan cuek lah gitu ya. Anda ingin jadi penulis kok cuek gitu ya. Ya, seorang penulis itu harus responsif, harus peka ya, mengamati. Kemudian setelah mengamati itu pastinya kan kita itu secara alami Allah tuh memberikan apa ya? Sebuah kemampuan reaktif untuk memberikan tanggapan. Jadi mengamati kemudian menanggapi. Itu selalu itu. Enggak mungkin tidak. Nah, itulah dua modal untuk kita bisa melahirkan karya tulis atau tulisan atau buku itu. Fokuskan perhatian Anda kepada sebuah peristiwa besar yang pernah Anda alami. Nah, ini yang paling mudah, Bapak Ibu. Ya, yang paling mudah menulis itu adalah tulislah segala sesuatu yang pernah kita alami. Nah, di sini tadi saya meyakini kalau seandainya saya saat ini memberikan begini. Bapak Ibu coba dari apa ini? Bapak Ibu tuliskan yang saat ini sedang dialami apa? Misalnya sakit atau apa itu tadi ya misalnya. Itu akan sedikit kurang gairahnya, berbeda dengan ketika saya bilang begini, Bapak Ibu coba bayangkan peristiwa terbesar, terdahsyat, yang paling luar biasa, yang paling berkesan lah deh pokoknya ya, yang tak terlupakan dalam hidup Bapak Ibu sekalian.
Nah, saya yakin ya, Bapak Ibu di sini sudah lebih senior secara umur daripada saya. Saya sendiri aja masih 37, ya. Masih atau sudah ini ya. Sudah 37 ini, saya sudah memiliki atau pernah mengalami dua peristiwa besar dalam hidup saya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian memiliki itu pengalaman yang besar, dahsyat. Dahsyat itu gimana ya, kalau sudah emosi negatif terlepas ya, begini adanya, senyum, ekspresi, ya. Oh, pengalaman saya yang kemarin itu indah, luar biasa, ya Allah itu sayang betul sama saya, dan sebagainya. Nah, semacam itu. Tapi pada waktu kejadian kan rasanya itu enggak enak, ya, menyakitkan banget, membuat kita tertekan, ya, tidak ada pilihan kecuali menerima, akhirnya kita berpasrah, berserah diri. Nah, di situ nanti coba kita gali lagi, ya. Di mana kita itu pada akhirnya bisa melewati semua itu karena kita yakin betul sama Allah. Tidak ada kecuali Allah. Ya, di sini nanti kita temanya kan belief. Ya, belief. Belief kita sama siapa? Ya, sama Allah. Plus diri kita sendiri. Saya yakin itu. Ya, Allah sama diri kita sendiri saja. Ya, kalau ada istri, ada orang tua, itu kan sifatnya mereka itu yang menguatkan saja untuk kita. Namun ketika kita mengalami sesuatu peristiwa yang dahsyat, yang hebat itu, saya rasa hanya kita sama Allah saja yang tahu. Dan bagaimana kita melakukan ini, apa namanya, perbaikan itu dengan mengharap hanya ridhonya Allah, dan hanya ridhonya Allah. Semacam itu. Jadi, fokuskan perhatian. Ya. Jadi, coba ini nanti silakan digali. Permasalahan yang persoalan hidup yang paling, atau pengalaman hidup yang paling besar, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa lah, memberikan kesan Bapak Ibu. Apa? Saya yakin. Itu masih kuat sekali. Ya, kemudian perkuat nanti ya, ketika mau menulis, ini nanti setelah saya memunculkan, mematikan slide, Bapak Ibu akan saya dampingi untuk bagaimana merecall kembali emosi negatif yang dulunya pernah ada. Walaupun sekarang mungkin sudah enggak ada ya, mungkin sudah tiada. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memperkuat intensitas nanti dalam prakteknya, tentukan kata atau kalimat yang Anda anggap paling tepat untuk memulai cerita Anda. Jadi ringkasnya begini deh. Nilai-nilai moral apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada orang lain jika Bapak Ibu menceritakan pengalaman hidup yang luar biasa itu kepada orang lain, gitu. Intinya gitu. Coba tangkap poin-poin pentingnya dulu. Apa? Nilai-nilai moral apa sih yang bisa saya bagikan kalau orang lain itu saya berikan cerita atau saya sampaikan cerita atau mereka meminta saya memberikan cerita untuk mereka sebuah pengalaman hidup. Nah, itu Bapak Ibu nilai-nilai poinnya itu apa saja? Nilai moralnya apa saja? Nilai spiritualnya mungkin apa saja? Nah, itu tulis. Ya, tulis nanti ya. Tulis itu dulu, poin-poinnya dulu. Jadi sebelum nulis itu tujuan kita apa nih? Ya, tujuan kita apa? Kalau sudah nanti baru tentukan judulnya. Baru tentukan judulnya. Tentukan kata atau kalimat ya, tentukan kata, bisa kalimat yang Anda anggap paling tepat untuk memulai cerita Anda. Kalau ini begini. Ini itu supaya tulisan kita itu menarik, Bapak Ibu. Jadi sama kayak kita saat bercerita itu loh ya. Kita bercerita kan kita enggak ujuk-ujuk bercerita, terus kemudian lempeng aja gitu. Kalau lempeng kan enggak asik gitu ya. Jadi harus ada sesuatu yang menghentak dulu di awal cerita. Nah, menulis juga begitu, sama. Ya, tentukan kata, kalimat yang Anda anggap paling tepat untuk memulai cerita Anda. Kemudian yang tadi sudah disiapkan tuh ya, kata-kata atau kalimat yang merupakan pesan moral atau spiritual yang bisa dibagikan pada orang lain, siapkan dulu. Harus sudah ada. Bercerita dengan tulisan. Ya, saat ini Anda akan bercerita. Bercerita dengan tulisan. Bercerita. Jadi Bapak Ibu nanti akan bercerita saja. Ya, bercerita tentang pengalaman Bapak Ibu ya, yang luar biasa itu. Ya, karena begini. Apa yang Bapak Ibu alami itu adalah spesial. Dan kalau tidak Bapak Ibu ungkapkan, ya, itu apa ya istilahnya,
Allah itu sudah kasih pengalaman untuk kita dan itu spesial gitu loh. Dan itu akan menjadi cerita indah yang tidak mungkin ada dua, tidak ada bandingannya. Hanya satu itu dan itu kisah spesial Bapak Ibu gitu loh. Jadi spesial, Bapak itu spesial ketika pernah menghadapi masalah yang luar biasa. Nah, itu berarti Bapak Ibu adalah spesial gitu ya. Dan disitulah modalnya. Pastikan emosi Anda dapat mengalir lancar pada saat menulis. Nah, ini bagaimana supaya lancar? Yaitu tadi happy, bahagia, tidak ada beban, senang ya, senang. Perturutkan bayangan masa lalu. Nah, nanti praktek ini memunculkan intensitas emosi tadi itu. Kita flashback kembali lagi ke flashback, kita recall kembali pengalaman-pengalaman yang sudah itu terjadi itu. Kemudian kalau sudah muncul, nanti dijaga bayangan itu. Jangan dilepaskan. Itu kan sudah kita munculkan tuh, Bapak-Ibu. Nah, itu dijaga. Jangan sampai emosi itu bahan bakar. Jadi, misalnya, saya mengingat pengalaman masa lalu saya. Nah, itu kan mungkin ada emosi gregetan ya. Gregetan, kemudian jengkel. Nanti kalau ada sempat sedihnya, lah itu sedihnya juga dijaga. Itu untuk menjaga power tulisan Bapak Ibu. Ya, menulis itu sama dengan melukis Bapak Ibu. Jadi seorang seniman itu dia butuh menjaga powernya supaya untuk masuk spiritnya ke dalam lukisannya itu. Menulis juga begitu. Kita butuh itu. Ya. Jadi nanti kalau sudah muncul dikunci saat, ya dikunci saat. Nah, jangan sampai terputus. Jaga bayangan emosi itu, pengalaman masa lalu itu, jangan sampai terputus dulu. Kalau bayangan itu sudah kuat dari awal, segera masuk ke dalamnya. Jadi kita masuk kembali ke dalam ini, ke dalam pengalaman kita itu, kita masuk lagi itu. Ya, kalau sudah muncul kuat, masuk ke dalamnya. Jadi seolah-olah kita itu ikut main lagi ke dalamnya, ikut bermain-main lagi. Jangan khawatir, insya Allah kita tidak akan kembali lagi ke kondisi masa lalu yang kurang baik itu. Insya Allah tidak. Kalau kita sudah betul-betul bebas, insya Allah kita aman. Meskipun kita masuk ke dalamnya. Nikmati gambaran-gambaran cerita Anda sendiri. Sekarang Anda adalah pencerita dari kisah Anda yang luar biasa. Nah, semacam itu. Monggo berikutnya, Bu Sofi. Slide berikutnya. Teruslah menulis. Jangan bingung dengan edit-mengedit. Udah, edit-mengedit belakangan aja. Yang penting nulis, 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 dan nulis. Anda harus merampungkan cerita Anda tersebut. Anda harus merampungkan cerita Anda. Bapak-Ibu harus merampungkannya. Yakinlah bahwasannya cerita Bapak-Ibu adalah cerita satu-satunya cerita yang betul-betul spesial. Dan orang harus tahu. Kaitkan dengan tema kita, belief. Kemudian pahami, cari, tanyakan pada diri Anda yang merupakan hal penting nilai moral dari kisah hidup Anda. Tadi sudah ya, kalau genre tulisan Anda adalah tulisan motivasi. Nah, yang jelas ini nanti sebenarnya genre tulisan kita itu ya motivasi Bapak Ibu. Kita akan berbagi kisah motivasi dari pengalaman hidup kita. Jadi yang Bapak Ibu tulisin nanti genrenya adalah genre motivasi untuk memotivasi orang lain. Kalau menghadapi kayak gini tuh saya dulu kayak gini-gini dan sebagainya. Semacam itu. Tujuan tulisan Anda akan menggambarkan genre tulisan Anda jelas. Jika Anda belum tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar untuk tulisan Anda, maka ilmu niteni akan sangat membantu. Maksudnya ilmu niteni itu begini. Jika kan ada tuh ya yang pengen jadi penulis tapi nggak pernah baca buku, gimana ini ya? Nah ya saran saya, kalau sekarang betul-betul kita ingin betul-betul menjadi seorang penulis, tidak hanya sekedar menulis buku antologi atau buku bersama ini ya, kita harus niteni. Misalnya kita menulis buku yang ilmiah populer tuh ya, buku ilmiah tapi yang populer. Nah gimana tuh? Nah kita bisa mencari referensinya di Gramet. Ya, kita itu cara yang paling mudah yaitu niteni.
oh kalau ilmiah populer itu kayak gini ya. Oh, ada daftar rujukan pustakanya, oh pasti karena ilmiah. Terus, oh tapi bahasanya itu ringan ya, bahasanya itu asik begitu, bahasanya nggak kaku. Ya itulah kelebihan dari sebuah buku yang disebut ilmiah populer, misalnya kayak gitu ya. Kita harus niteni, Pak Ibu. Itu kalau kita betul-betul setelah ini kita betul-betul ingin terjun menjadi seorang penulis. Nah, kemudian agar tidak lupa atau tulisan tidak kehilangan esensi, maka tuliskan hal-hal yang sifatnya penting. Nah, itu tadi yang merupakan nilai moral, nilai spiritual dari kisah perjalanan kehidupan Bapak Ibu tadi itu apa? Ya, dari cerita naskah yang Bapak Ibu akan tulis tadi. Terus mulai sekarang, kalau di Android-nya, di HP cerdasnya itu belum ada KBBI sama PUEB. Contoh buku ilmiah populer. Oh, Bu Nilam belum pernah membaca buku ilmiah populer, Ibu? Nanti kebetulan buku-buku saya ilmiah populer. Ya, buku ilmiah populer. Jadi nanti gayanya itu, tulisannya itu enggak akan membuat apa ya, istilahnya dahi kita mengkerut gitu ya. Kita akan lebih santai ketika kita membaca buku-buku yang sifatnya ilmiah tapi yang populer gitu ya. Jadi itu, terus berikutnya, slide berikutnya Bu Sofi. Sudah pukul 1:30, nanti kita hanya sampai 2:00. Tahu belum tentu mampu, mampu belum tentu tahu. Untuk menjadi penulis, Anda hanya perlu memampukan diri untuk menulis. Ini aja, Pak Ibu ya. Jadi begini, mohon maaf ini bukan menyindir. Jadi begini, banyak ya dari teman-teman saya sendiri, guru bahasa Indonesia lah begitu. Mereka tuh paham sekali tentang teori menulis, gitu ya. Teori mereka paham banget. Tapi buktinya di lapangan adalah jarang sekali guru bahasa Indonesia yang punya tulisan begitu ya. Ya tahu belum tentu mampu gitu ya. Karena mungkin banyak sebab lah, banyak faktor yang menjadikan mereka pada akhirnya tidak segera memutuskan untuk menulis. Namun kalau saya pribadi, kalau boleh ditanya, Pak Nugroho belajar menulis dari mana? Saya mulai dari kelas 5 SD nulis. Kelas 5 SD. Berarti waktu itu belum ada gurunya, belum ada. Bahkan sampai saya lulus kuliah, itu menulis-menulis aja sudah. Hanya ya hobi menulis. Kemudian saya baru belajar ada gurunya, ya itu 2017, Pak Ibu. Ketika waktu itu saya sudah bekerja sebagai PNS guru. Nah, di tahun 2017, Maret tepatnya ya, Maret 2017 saya belajar menulis bersama media guru. Media guru pimpinan Bapak Muhammad Ihsan, kemudian ada Pimret dulunya Jawa Pos, kemudian apa namanya Mas, apa kok lupa saya tiba-tiba ya, sama guru saya, beliau mendampingi tentang bagaimana menulis sebuah buku gitu ya. Jadi kita mampu belum tentu tahu, ada juga yang tahu belum tentu mampu. Nah, lebih baik untuk menjadi menulis adalah saran saya, kita nulis aja. Ya, kita nulis aja. Enggak usah takut salah. Ya, ketika kita ada perasaan takut, ya kita enggak akan melangkah. Enggak boleh ada perasaan canggung juga. Ah, kok enggak enak ya? Nanti gimana gitu kalau gini udah itu dibuang aja, Pak Ibu. Ya, kita di sini hanya menuliskan kisah. Tidak ada yang salah dengan kisah. Tidak perlu rujukan. Lebih enaknya tulisan kayak gini, genre motivasi ini tidak perlu ada rujukan yang bagaimana-bagaimana, tidak. Saya yakin Bapak Ibu yang luar biasa ini dengan umur yang sudah cukup senior ini, pengalamannya sudah banyak dan pengalaman belajarnya pun sudah optimal, sudah paling tidak lebih banyak lah ya dibanding kami yang masih muda-muda ini. Nah, harapan saya di sini adalah kita di sini pede aja. Ya, harapannya adalah Bapak Ibu berdiri, kemudian kita fokus untuk melahirkan buku bersama kita atau buku antologi kita dengan tema Believe.
ya, belief. Nah, oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bu Sofi, slide berikutnya. Itu slide materi intinya seperti itu, Pak Ibu. Nah, di sini saya berikan contoh ya, bagaimana sebuah tulisan pembuka itu. Ya, bagaimana membuat sebuah tulisan pembuka. Ini saya ambil dari tulisan saya yang terbaru. Ini mungkin kurang lebih ada 3 minggu yang lalu saya menuliskan tentang ini. Buku ini juga buku antologi, Bapak Ibu ya. Buku ini tentang temanya adalah second chance, yaitu kesempatan kehidupan yang kedua begitu. Saya tulis dalam dua judul tulisan saya. Yang pertama adalah arah kebangkitan, kejayaan adalah kebaikan. Dari judulnya saja di situ saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau Anda ingin bangkit, kalau Anda ingin berjaya, jalan satu-satunya adalah jalan kebaikan, titik, selesai gitu. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian tulisannya begini. Untuk saat ini semuanya telah menyisakan kenangan saja. Kata salah satu guru spiritualku, Abaholik, bahwasanya seperti apapun jalan yang telah kita lalui, semuanya hanyalah pintasan jalan kehidupan yang ingin dikisahkan olehnya kepada kita. Dan yang perlu kita selalu syukuri dengan perasaan penuh kebahagiaan adalah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, semuanya adalah terbaik. Tidak ada yang lain kecuali itu. Kali ini saya ingin menyampaikan 2 kisah dari penggalan hidup saya yang berkesimpulan semacam ini. Seorang tokoh Batman tidak akan menjadi selegendaris saat ini di kalangan anak-anak jika dia tidak berjodoh duel dengan Joker di pewayangan film The Adventure of Batman. Namun, kisah ini bukanlah kisah saya yang mirip si Batman. Kisah terbaik adalah kisah yang mampu disyukuri dan suatu saat mampu membuat kita tersenyum. Nah, itu contoh Bapak-Ibu ya, bagaimana kita itu membuat tulisan pembuka atau opening ya, supaya tujuannya apa? Supaya tulisan kita itu enggak buat orang boring atau bosan gitu ya. Jadi tulisan itu kalau menegangkan sudah cerita yang mau kita bagikan itu mengerikan atau dramatis begitu ya. Terus kemudian tulisan kita itu mengalir menyedihkan, waduh ya. Kalau bisa tidak seperti itu, tulisan kita tetap enjoy, membuat orang itu asik dengerinnya. Berikutnya lagi, Bu Sofi, contoh yang kedua. Nah ini ada saya ambil dari tulisan saya yang buku yang ketiga. Ini juga antologi esai. Ya, judulnya adalah Membumikan Ajaran Ki Hajar Dewantara di Zaman Now. Wah, judulnya begitu, Pak Ibu. Jadi membuat judul itu harus diupayakan menarik juga ya, menarik membuat orang ingin tahu mau ngomong apa nih orang ya gitu ya. Membumikan Ajaran Ki Hajar Dewantara. Berarti tentang ajaran Ki Hajar Dewantara yang akan saya tulis itu ya. Di Zaman Now tapi ya. Oh, kok di Zaman Now gimana nih? Nah, saya buka tulisannya begini. Berhati-hatilah dengan kesibukan yang tidak ideal. Itu semua dapat membunuh karakter kita sebagai manusia. Karena sebagai fitrahnya, manusia itu selain bekerja juga bermain untuk mendapatkan keseimbangan dari kebutuhan hidupnya. Jadi semacam itu. Contoh tulisan ilmiah populer. Ini di sini kebetulan saya tidak ini Bu, nanti bisa saya ambilkan mungkin secara foto ketika kita sudah selesai acara, bagaimana Bu Nilam? Dari karya saya sendiri. Nanti saya akan saya tunjukkan. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita akan fokus dulu di bagaimana kita menuntaskan buku ini, buku antologi kita yang judul atau temanya yaitu tentang belief. Nah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengambil sikap rileks, ya, mengambil secarik kertas atau mungkin langsung di depan laptop juga bisa.
ya. Silakan kalau kertas ya disiapkan bolpennya atau pensil boleh. Kalau saya suka bolpen karena supaya saya lebih serius. Kalau pensil itu kadang di setep-setep dihapus begitu ya. Kalau yang langsung dengan laptop juga monggo, silakan dibuka laptopnya. Sudah Pak Ibu, sudah siap nggih? Kalau sudah, coba kita lakukan relaksasi dulu dengan kita bersyukur sama Allah. Kita bisa tarik nafas, kemudian ketika membuang, kita ucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Tarik nafas, tarik. Lepas, alhamdulillah. Sambil kita rasakan apa otot-otot tegang kita, saraf-saraf yang tadinya kaku itu semakin melemas. Sekali lagi tarik, tarik nafas, tarik. Lepas. Alhamdulillah. Sekali lagi tarik. Lepas. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu bisa sambil meminum kalau ada air minumnya. Ketika meminum air minum juga begitu, jangan lupa berdoa bismillah, kemudian saat air itu masuk ke kerongkongan kita ucapkan hamdalah alhamdulillah. Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan yang pertama adalah Bapak Ibu relax ya, mengangan-angan kembali ke peristiwa terdahsyat, terbesar, terhebat ya, yang pernah Bapak Ibu alami apa. Ya, coba diangan-angan kembali. Ditarik kembali ya. Kita munculkan itu. Setelah sudah ketahuan mana yang akan Bapak Ibu pilih, saya yakin di sini ada beberapa kisah hidup yang luar biasa, yang berat, yang dulunya sangat berat, yang dahsyat itu tadi. Saya yakin sudah ada beberapa kisah hidup yang bisa Bapak Ibu pilih, yang mana yang akan Bapak Ibu ambil untuk Bapak Ibu jadikan bahan tulisan kita pada kesempatan siang hari ini. Silahkan dipilih Bapak Ibu. Kalau sudah muncul, kalau sudah cukup jelas yang mana akan diambil, silahkan ambil salah satunya. Tentunya yang paling memberikan kesan bagi Bapak Ibu. Yang menurut Bapak Ibu ketika itu kisah itu dibagikan, itu akan menjadi kisah yang sangat luar biasa, yang akan banyak menginspirasi banyak orang, yang banyak menginspirasi saudara-saudara kita yang lainnya. Sudah Pak Ibu, kalau sudah tangkap, sekarang munculkan gambarnya. Munculkan gambarnya, munculkan peristiwanya. Ya. Bayangkan kembali, munculkan kembali peristiwa itu. Pastikan urut-urutannya betul Bapak Ibu. Peristiwa yang Bapak Ibu alami itu tentunya memiliki ritme, urutan. Ya. Urutan dari mana yang Bapak Ibu paling kuat. Misalnya dari yang terakhirnya dulu malah ya, yang dari yang paling menghentakkan Bapak Ibu langsung dada itu langsung nyet. Ya, langsung nekan banget, nyesek. Nah, kalau sudah ada getaran-getaran emosi yang bisa hadir, yang bisa Bapak Ibu rasakan itu bagus. Berarti di situ Bapak Ibu sudah masuk tuh ya pada energi di mana pengalaman itu dulunya terjadi. Itu bagus berarti. Ya. Hanya munculnya adalah pukulan yang paling akhir, ya, peristiwa yang paling akhir, endingnya justru enggak apa-apa. Setelah itu muncul,
coba ini putar filmnya atau putar pengalamannya itu kita menuju yang paling awal. Dari mengapa itu bisa terjadi dulu, kira-kira apa saja yang terjadi. Coba itu dimunculkan lebih kuat. Bapak Ibu, ya, munculkan lebih kuat lagi. Ya, bagus, intensitasnya diperkuat. Ya, kali ini kita akan memaparkan, kita akan tulis semuanya pengalaman-pengalaman masa lalu Bapak Ibu yang barangkali sampai detik ini pun emosi negatif yang dulu itu masih tetap ada sebenarnya. Sejatinya masih nyisa di dalam sanubari kita masing-masing, sanubari Bapak Ibu. Ya, mungkin masih nyisa, masih nyantol gitu ya. Dan insya Allah dengan begini nanti, dengan terapi healing menulis ini, semuanya akan los, hilang. Insya Allah. Sudah kuat, Pak Ibu? Kalau sudah, segera masuk ke dalamnya, ke dalam memori yang sudah mulai kuat muncul itu, bergejolak dan rasa-rasa emosinya sudah mulai berkecamuk di dalamnya. Mungkin ada perasaan haru, marah, sedih. Coba masuk ke dalamnya. Rasakan betul. Dan sekarang Bapak Ibu menjadi bagian satu. Ya, satu bagian dalam cerita Bapak Ibu sendiri. Oke. Kalau sudah, coba perhatikan betul, dengarkan segala sesuatunya, perhatikan betul segala sesuatunya, rasakan. Ya, perhatikan semuanya. Dengarkan apa yang ada dan terjadi saat itu. Rasakan semuanya, rasakan. Munculkan semuanya dengan lebih kuat lagi. Baik, kalau sudah, sekarang Bapak Ibu bisa mulai memegang pensil atau alat tulis Bapak Ibu yang menggunakan laptop bisa sembari langsung menyalakan. Mempersiapkan laptopnya di mikrosebut. Ya. Oke, bagus. Terima kasih Bu Sofi atas lagunya. Baik, Bapak Ibu, monggo silakan. Kira-kira nilai-nilai spiritual apa, nilai-nilai moral apa yang bisa Bapak Ibu tuliskan untuk kisah Bapak Ibu itu? Judul tepat apa yang akan Bapak Ibu pilih untuk tulisan Bapak Ibu? Kasih judul apa? Silakan Bapak Ibu. Nah, untuk posisi menulis, Bapak Ibu bisa mencari posisinya dimanapun yang Bapak Ibu nyaman. Misalnya kalau saya di samping kolam, saat ini saya lagi berada di samping kolam nih. Monggo silakan cari posisi duduk. Enggak harus di tempat yang tadi. Misalnya tempat tadi hanya enak untuk serius tapi enggak bisa untuk santai, enggak bisa untuk apa ya? Namanya bereksplorasi. Silakan cari tempat yang lebih mendukung Bapak Ibu untuk produktif nulis. Di mana kira-kira? Target sampai ini masih ada sekitar 10 menit, setengah halaman, kira-kira setengah halaman dari A4. Monggo silakan nulis. Bu Sofi, musiknya enggak apa-apa, bisa dinyalakan Bu Sofi. Pelan
untuk mengiringi Bapak Ibu untuk menulis. Ya, coba tuliskan terus Bapak Ibu. Paling tidak kali ini kita dapat dua paragraf deh ya. Kita dapat tulisan kita dua paragraf saja untuk latihan kali ini. Thank you.
Oke, maaf Bapak Ibu saya ganggu. Saya cut waktunya karena kita terbatas oleh waktu. Saya ingin kontak dengan Pak Rindra. Sudahkah dapat 2 paragraf untuk tulisannya, Pak Rindra? Bu Nilam, barangkali. Sudah dikit. Dikit berapa, Pak Rindra? Berapa paragraf tuh? Atau berapa kalimat? Ya, berapa kalimat? 3 kalimat mungkin ya. Bu Nilam? Sudah berapa kalimat? Atau mungkin berapa paragraf barangkali sudah? Bu Sulis? Intinya adalah begini Bapak Ibu ya, ketika kita menulis jangan jadikan itu sebagai beban, justru menulis itu sebagai wujud eksistensi kita. Ya, eksistensi kita. Kita tuh mau ngobrolin unek-unek kita gitu aja deh. Ya, itu lebih mudahnya kayak gitu. Jadi kalau kita mau curhat, itu kan menuntaskan ini apa ya yang ada undang-undang kita itu apa gitu ya, dan orang harus tahu itu gitu, orang harus tahu lah, penulis itu harus punya kayak gitu, sikap kayak gitu harus ada, orang lain harus tahu nih gitu. Coba dari Pak Rindra tulisannya bisa dibacakan untuk kita bersama, mungkin semuanya bergantian nanti ya, alhamdulillah ini tidak begitu banyak sehingga kita bisa mendengarkan hasil tulisan. Monggo Pak Rindra, dari Pak Rindra dulu. Ini Pak, di unmute dulu Pak, mikrofonnya. Suaranya nggak begitu, nggak bisa. Nah nih, masuk Pak. Iya. Halo. Nge. Dengar Pak. Ya, masuk suaranya. Saya udah chat juga tuh di ini. Oke, monggo Bapak. Halo Pak. Sambil saya dengerin. Oke, monggo Bapak. Oh, ini ya. Ini bentar. Sudah lumayan tuh, Pak. Keyakinan jadi kenyataan. Waktu itu mau berakhirnya sesi seminar ESQ. Di sana menyampaikan program umroh dari ESQ. Saat itu diperlihatkan suasana
di Mekah dan Madinah dan juga makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung terasa keinginan dan keyakinan yang kuat bahwa bisa berangkat ya. Saat itu kakak saya yang ikut seminar bersama sama menyampaikan bahwa kita berangkat. Saya langsung jawab ya. Setelah beberapa di rumah saya selalu terbayang-bayang dan membayangkan suasana di Mekah dan Madinah apa yang pernah dijelaskan. Oke. Begini Pak Rindra. Di situ barangkali masukan saya untuk tulisannya Pak Rindra adalah keruntutan saja. Ya, keruntutan. Jadi ini biasanya memang dialami oleh para penulis yang memang misalnya untuk masih belajar taraf penulisnya masih awal begitu ya. Jadi untuk keruntutan saja, Pak. Terus ini untuk tulisan ini nggih. Saya baca lagi. Maaf. Aduh. Maaf sebentar. Aduh, koma. Bentar ya. Sambil itu tetap ya. Ya, sebentar, Pak. Ini tadi dari tulisannya Pak Rindra adalah contohnya gini, Pak. Keyakinan jadi kenyataan waktu itu mau berakhirnya sesi seminar ESQ. Di sana disampaikan. Bukan di sana menyampaikan. Kalau di sana menyampaikan itu yang menyampaikan kan siapa gitu, Pak? Di sana disampaikan. Di sananya di mana? Nah, nanti diperjelas itu. Jadi keterangan tempatnya dilengkapi juga. Jadi menulis semacam itu, Pak. Pak, nanti ini Bu Nilam, Pak, nanti aturan penulisan bagaimana? Berapa kata, spasi, berapa terus deadline pengiriman artikel dan dikirim ke mana? Nuwun nggih. Jadi untuk tulisan yang bagus itu ada yang menyampaikan bahwa tulisan itu jangan terlalu panjang dalam satu paragrafnya itu. Maksudnya adalah kadang kan ada tuh dalam satu paragraf tulisannya panjang sekali hanya dua kalimat gitu. Nah kalau bisa tulisan itu dalam satu titik itu tidak terlalu panjang kalau bisa. Nah kalau bisa dan lebih enaknya lagi tulisan itu gayanya seperti orang lagi berbicara gitu saja Bu Nilam. Jadi itu akan membuat pembaca itu juga lebih menikmati tulisan kita. Nah, kalau tulisan ilmiah kan biasanya memang agak panjang ya karena dia menyampaikan maksud tertentu. Sehingga kadang ketika kita membaca tulisan ilmiah itu kita kan dahi kita itu sampai mengkerut fokus begitu ya karena saking fokusnya. Nah, kalau ilmiah populer itu enggak Bu Sofi, Bu Nilam sama Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau tulisan itu lebih baik ya, yang tidak ilmiah ya, yang tidak ilmiah itu lebih baik tulisan itu pendek. Ya, dalam satu kalimat itu jangan terlalu panjang. Dan kalau bisa bahasanya seperti bahasa orang berbicara aja lah gitu ya. Kita santai begitu, menulis itu santai. Macam itu. Itu dari Pak Rindra. Dari Bu Nilam, monggo Bu Nilam tulisannya dibaca hasil tulisannya. Setelah ini Bu monggo Bu Nilam. Hasil tulisannya bisa dibacakan untuk kita. Oke. Okay. Jadi Pak Rindra masukkan itu tadi. Nggih, monggo. Judulnya itu Ibuku dan Chef, Ibu Inspirasiku. Ibuku dan Chef. Iya. Jadi sebenarnya saya ingin cerita peristiwa saya treatment ibu saya pada saat ibu saya sakit itu dengan Chef, Pak. Gitu. Bagus. Sampai kemudian beliau dari sakit sampai kemudian beliau meninggal. Ya. Di sini sudah jadi tulisannya, mungkin ada yang sudah bisa dituliskan tadi
dalam waktu tidak lama tadi, sekitar 6 menitan. Ada dua paragraf, Pak. Masih. Alhamdulillah bisa dibacakan, Bu. Enggak apa-apa. Oke. Jadi ini gabungan dari apa? Di tulisannya ada perkataan juga, ada juga kalimat langsung, gitu. Kalimat tidak langsung, kalimat ya. Kalimat langsung, iya betul. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, monggo bisa dibaca, Bu Nilam. Oke. Ini kalimat langsungnya ya, Pak. Kemudian selanjutnya kalimat tidak langsung. Ya Allah, meskipun ibu sedang terganggu kerja otak sebelah kanan, ibu pasrahkan kesembuhan kepala ibu padamu ya Allah. Itu kata ungkapannya. Kata chin-up set terapi, aku ajarkan kepada ibu untuk kesembuhan sakit kepala beliau. Ibu dengan terbata masih bisa mengikuti perkataanku. Ibu mulai mengikuti urutan save dari sore pain, titik meridian, sampai selesai. Semua berjalan lancar sebelum ibu tiba-tiba tidak bisa berbicara. Berawal dari bicara, kata-kata, sampai kemudian ibu mengalami stroke ringan dan tidak bisa berjalan, bahkan makan tidak bisa. Saya dan suami kemudian membawa ibu ke rumah sakit. Nah, gitu. Alhamdulillah, ya, ibu masih bisa. Sekali berjalan. Sudah ini kelihatan. Ya. Oke, terima kasih Bu Nilam. Ini untuk Bu Nilam sudah bagus, kelihatan ini kekuatan runtutnya sudah dapat. Memang biasanya menulis ini itu kaitannya dengan intensitas kita membaca buku, Bapak Ibu. Jadi semakin sering kita membaca buku, kita itu ketika menulis atau ketika kita memaparkan materi begini, secara otomatis itu akan lebih runtut gitu. Memang itu ada imbasnya, ada kaitannya semacam itu. Itu dari beberapa pelatihan yang saya ikuti. Jadi mereka-mereka yang sudah membiasakan diri untuk membaca buku, sudah sering intensitasnya lebih tinggi, itu ketika memaparkan sesuatu, baik secara tulisan maupun secara verbal begitu kepada orang lain, itu keruntutannya itu dapat dicerna, dapat diikuti, runtut gitu. Ya, itu terima kasih untuk Bu Nilam. Untuk Bu Sulis, monggo Bu Sulis. Ya Pak, terima kasih. Saya menuliskan kisah saya tentang tentang anak saya, Pak. Saya sebenarnya sudah saya foto, saya kirim ke Bu Sofi, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya bacakan aja. Jadi ini Pak, setelah saya itu menikah 6 bulan kemudian kan saya hamil, Pak ya. Kemudian kehamilan yang kelima itu saya keguguran gitu, Pak. Ya, waktu kehamilan pertama itu ya rasanya sedih banget gitu. Kemudian 6 bulan kemudian saya hamil lagi gitu. Itu saya juga sudah lebih berhati-hati. Kemudian 5 bulan kemudian saya keguguran lagi gitu. Nah, ini yang keguguran pertama itu anak pertama, yang kedua itu ternyata anak kembar gitu. Jadi sudah seberbi itu gitu. Sebenarnya sudah ada bentuk dan napasnya, cuman kan organ dalamnya belum sempurna ya. Jadi ya rasanya saat itu sedih sekali, tapi yang kedua ini saya lebih ikhlas gitu, karena mungkin itulah yang dikehendakin Allah yang terbaik bagi saya gitu. Kemudian setelah itu saya berobat ke beberapa dokter, itu kenapa saya kok selalu keguguran, kegugurannya tuh udah bulan kelima gitu. Ternyata saya itu ada virus, setelah dicek ada rubella, ada ini gitu Pak. Jadi saya setiap kehamilan itu harus dicek rubella, dan saya ada hipotiroid juga. Jadi setiap kali hamil itu ada dicek itu, dan ternyata saya juga kandungannya lemah gitu. Nah, saya 2 tahun kemudian saya hamil lagi. Jadi hamilan keempat itu saran dokter harus diikat, karena enggak kalau nanti ini buka terus gitu rahimnya, buka keguguran lagi. Jadi hamil keempat itu di bulan keempat tuh saya harus diikat mulut rahimnya, terus bed rest sampai 9 bulan gitu.
Jadi saya benar-benar itu nggak ada aktivitas kemanapun, hanya di atas tempat tidur gitu. Nah, biasanya kan orang hamil tuh dielus-elus di ini ya. Saya nggak boleh karena akan kontraksi gitu. Miring pun juga nggak boleh. Jadi saya itu cuman apa ya? Ini aja terlentang aja gitu. Kalau udah gede kan agak sesek juga ya, tapi ya itulah saya untuk menghilangkan itu. Jadi cuman hari-harinya karena kalau siang ditinggal suami, jadi ya cuman banyak berdoa gitu aja, berzikir untuk menghilangkan itu dan mengaji gitu. Jadi alhamdulillah sampai 9 bulan itu anak saya lahir sehat gitu. Dan sekarang anak saya sudah kuliah, alhamdulillah. Allah memberikan saya sangat bersyukur diberikan. Saya selalu gini sama anak saya. Saya sangat bersyukur punya anak seperti kamu. Alhamdulillah diberikan anak yang, kalau menurut saya anaknya nurut gitu, nggak macem-macem gitu. Terus secara akademis juga bagus gitu. Ya insya Allah ibu doakan semoga kamu dalam nanti akan nilainya bagus, bermanfaat bagi orang banyak gitu aja, membawa manfaat bagi orang banyak gitu aja. Saya doa untuk anak-anak saya gitu. Itu yang kelahiran pertama, Pak. Yang kedua itu juga saya itu sudah seperti kehamilan pertama itu juga harus diikat rahimnya, harus bed rest gitu ya. Yang kedua ini saya itu 6 bulan itu sudah 5,5 bulan, 4 bulan diikat. 5,5 bulan saya harus, karena ada flek, harus bed rest di rumah sakit. Dua minggu kemudian saya pulang. Setelah itu ternyata anak itu kontraksi gitu. Jadi lahir prematur, walaupun itu sudah diikat, terjadi pendarahan yang itu yang kata dokter harus dilahirkan. Dan saya harus melahirkan di Jakarta karena belum ada NICU di sini. Dan itu dalam perjalanan itu rasanya ding itu. Saya tapi cuman berdoa terus untuk menghilangkan rasa sakit itu. Karena kalau yang bleeding itu benar-benar kayak ditusuk-tusuk waktu itu. Saya hanya cuman berdoa untuk menghilangkan rasa itu. Ya alhamdulillah, walaupun lahir prematur, anak itu harus dirawat di rumah sakit 20 hari. Setelah itu dengan lahir 1,7, terus setelah 2 kilo baru saya bawa pulang. Dan itu saya mengurus sendiri. Ibu saya pun takut megang anakku. Jadi alhamdulillah asih saya banyak. Jadi saya benar-benar rawat dengan asih eksklusif. Dengan ternyata saya pikir anak itu susah rawatnya karena masih prematur dan perawatan khusus. Ternyata alhamdulillah dengan asih yang baik itu saya lebih gampang ngurusnya. Dan subhanallah ya, tiap kali bangun tidur itu anaknya selalu tersenyum gitu. Ya itu kelumit. Alhamdulillah sekarang sudah kelas SMA. Itu mudah-mudahan saya selalu berdoa ya, saya diberikan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang banyak gitu. Ya, yeah, amin, amin. Bu Sulis, luar biasa kisah hidupnya. Ya. Jadi ini saya lihat tulisan ibu, banyak. Ya, tadi waktu awal tadi belum ada keyakinan, gih. Tadi kalau kemampuan menulis seperti gimana ya, Pak? Gitu. Nah, ini buktinya ibu sudah bisa menulis dan ini sudah ada 3 paragraf loh ini ya, 3 paragraf dan ini luar biasa ibu. Gini ibu, ini kisah ibu bisa ibu hadiahkan untuk putra ibu itu. 2 putra ibu kan, nggih? Putra kan, nggih? Iya. Putra. Nah, tulisan itu ibu nggih, kita itu bisa hadiahkan khusus untuk seseorang pun bisa. Nah, coba bayangkan jika kita memberikan hadiah seseorang itu tidak dilihat dari berapa mahalnya tapi berapa dalamnya esensi. Ya, esensi yang kita bagikan kepada orang terkasih kita itu.
ya berapa dalamnya gitu. Jadi hadiah-hadiah semacam ini, tulisan tentang bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anaknya, itu bisa juga dibukukan Bu Sulis ya, untuk Pak siapa? Untuk Bapak sama Nilam juga bisa sama. Jadi ini tadi Bu Nilam juga bercerita tentang bagaimana apa perjuangannya ketika mendampingi ibu dengan ilmu baru mungkin ya, ilmu baru yang dipelajari, ilmu SAFE ya, itu bisa terjadi dan pada akhirnya itu juga bisa ditulis. Nah, supaya tulisan-tulisan semacam ini tuh lebih bagus Bapak Ibu, saran saya adalah emosinya kita harus masuk. Ya, getaran energi kasih sayang kita ya, Bu Nilam untuk orang tuanya, untuk ibunya tadi itu ya. Terus kemudian dari Bu Sulis, dari seorang ibu kepada anak, bagaimana rasanya, rasa perjuangan dari orang tua yang awal dari seorang istri kemudian menjadi seorang ibu itu seperti apa? Itu bisa Ibu Sulis uraikan semuanya. Nggih. Bisa diterima Pak Ibu nggih, bisa dicerna nggih. Menulisnya dengan hati. Ya, insyaallah apa yang dari hati akan nyampe kepada hati. Ya. Apa yang dari hati itu akan menembus pikiran, akan menembus hati. Tapi kalau sesuatu itu ditulis dengan pikiran, itu belum tentu nyampe ke hati, belum tentu. Tapi kalau hati udah ngomong bahasa hati, yang kita menulisnya dengan hati, pikiran terlampaui, hati sampai di sana. Nah, saya rasa itu luar biasa. Terima kasih Ibu Sulis, Pak siapa? Lupa lagi saya. Ya, Bu Nilam, Pak Rindra. Ya, nanti saya tunggu coretannya yang lebih lanjut lagi. Tulis aja dulu, nggak usah takut salah. Ya, pesan saya adalah nulis aja dulu, nggak usah takut salah. Terus kemudian kalau sudah misalnya Bu Nilam ini kan, Bu Nilam sama Bu Sulis emosinya sudah kayaknya sudah ini nih, muncul, apalagi Bu Sulis ya. Ini tadi sampai getaran energinya nyampe di saya ya, getaran energinya nyampe sekali, saya kerasa banget ini ya. Jadi langsung hari ini sore ini bisa langsung dilanjutkan Bu Sulis, Bu Nilam ya. Untuk Pak Rindra juga sama, Pak Rindra sepertinya masih kurang menggali ini ya, emosinya belum ini nih ya, mungkin cari permasalahan yang jauh lebih great lagi Pak, yang lebih hebat lagi, yang lebih dasar lagi. Kalaupun tetap itu, saran saya adalah Bapak meningkatkan intensitas energi rasanya yang terasa saat itu apa ya, yang Bapak tangkap melalui penglihatan Bapak itu seperti apa, mungkin megahnya gedung ISQ di sana, kemudian apa yang Bapak dengarkan, apa yang Bapak rasakan, semuanya coba dimunculkan semuanya. Terus perasaan senangnya seperti apa, perasaan kebersyukuran seperti apa ketika bertemu dengan proyek ESQ untuk umroh atau untuk berhaji semacam itu. Nah itu yang itu kapan Pak Rindra? Sharing tentang ESQ-nya itu kapan nggih? Berapa tahun yang lalu? Udah lama sekali. Udah lama. Berarti Bapak lama. Udah umroh nggih? Alhamdulillah. Itu sudah Alhamdulillah. Tahun 2006. Ah, berarti kan belief-nya udah dapat tuh, Pak. Iya. Artinya Bapak sudah melampaui ilmu belief itu. Yang dulunya awalnya mungkin masih ragu-ragu ikut, terus kemudian diajak sama saudaranya tadi, kemudian di sana digembleng rasa percayanya, dihidupkan rasa apa ini ya, rasa keterikatannya dengan Rasulullah Muhammad, sehingga Bapak langsung sangat tergugah sekali ingin berangkat ke sana. Itu kan ketika untuk mewujudkan kesananya sampai pada akhirnya bisa ke sana kan perlu belief Bapak, sama dengan Bu Sulis ketika suami istri ini sudah ingin keturunan kemudian berupaya, kan ini belief Pak yang bisa menjadikan pada akhirnya dua putranya lahir atau putra pertama lahir, itu kan belief-nya Pak. Nah, bagaimana belief-nya itu yang perlu Bapak uraikan nanti itunya. Rasa ya, rasa itu perlu dimunculkan sekali.
dimunculkan sekali lagi. Ya, bagikan itu, Pak. Ya, saya rasa banyak saudara-saudara kita yang di luar sana ingin berumroh, tapi masih belum ada panggilan. Nah, nanti dari kisahnya Pak Rindra itu, insya Allah semoga saudara-saudara kita itu terinspirasi deh. Ya, bagaimana bisa seperti Pak Rindra, kemudian bisa seperti Bu Nilam, jangan sampai kita apa ya istilahnya berbagi ilmu itu menunggu waktu ya. Kalau ada orang yang sakit di sekitar kita langsung praktekkan, beliefnya itu seperti apa nanti munculkan. Ya, terima kasih semuanya. Saya tunggu kalau sudah emosinya sudah muncul kuat segera tindak lanjuti, jangan ditunda Ibu Sulis ya. Ibu Sulis ini getarannya sudah nyampe sampai sini. Bu Nilam ini apa namanya? Energinya ini Bu, apa namanya ini? Jadi tentang kaidah penulisan itu boleh Ibu kan sudah tuh ya. Tapi itu di apa ya istilahnya dinomorduakan. Nah, sekarang itu yang dimunculkan adalah energi spiritualnya, energi apa ya? Kasih sayangnya. Itu dimunculkan lebih kuat. Jadi sesuatu yang tidak ilmiah itu yang lebih dimunculkan dulu sekarang. Nah, jadi ketika kita bercerita, kita menulis dengan menggunakan rasa itu kan beda, Ibu. Bu Nilam. Nah, nanti coba Ibu lebih menuliskan itu lebih mencurahkan emosinya. Nanti nyesnya itu beda, Ibu Nilam. Nyesnya beda. Nah, seperti yang dilakukan beliau sudah betul-betul masuk tadi, berhasil masuk. Ya, oke, terima kasih. Pak Rindra juga sama, masukan saya juga itu. Jadi emosinya dikeluarkan semuanya. Ya, kita ingin berbagi all out. Sepenuh hati. Udah, hati aja yang ngomong ya. Pikiran malu atau pikiran apa itu ditinggalkan aja. Terima kasih itu Bu Sofi. Saya kembalikan kepada Bu Sofi sebagai penyelenggara dari kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada semuanya, Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa saya bagikan. Semoga nanti buku antologi kita bisa dengan segera sesuai yang ditargetkan oleh Bu Sofi sama tim. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sulis, luar biasa, Bu Sulis. Keren, Bu Sulis nih, luar biasa, subhanallah. Ya, baik, terima kasih, Kak Hadi. Bapak-Ibu, baik, Bapak-Ibu telah selesai materi training kita pada hari ini. Untuk nanti format penulisannya akan di-share di grup WA. Kemudian untuk handout juga akan nanti di-share di grup WA. Baik, sebelum kita mengakhiri pelatihan pada hari ini, kita foto bersama dulu ya. Mungkin bisa di open kameranya. Oke. Sebentar. Sebentar, sedang saya siapkan untuk di screenshot. Dihitung Bu Sofi ya, biar kita siap dengan ekspresi terbaik kita. Oke, sebentar. Oke, baik, kita mulai. Oke, 1, 2. Ya,
Oke, sekali lagi mungkin. Oke. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, telah selesai materi kita. Terima kasih telah hadir selama 4 jam ini. Semoga bermanfaat materi pada hari ini dan dipraktekan ya Bapak Ibu. Amin. Latihan terus. Semoga bisa nanti terlatih terus-menerus untuk materi Chef maupun Steven maupun terapi menulisnya. Baik, kita sudahi kebersamaan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, silakan bisa live. Boleh. Dio.